Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa lanjutkan ngaji filsafat kita. Hari ini kita ketemu dengan seorang tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat. Tokoh yang sangat kontroversial, yang karya-karyanya dianggap sebagai puncaknya peradaban yang namanya modern. Dan nanti setelah Nietzsche ini orang sering mengidentifikasikannya sebagai era yang namanya postmodern. Jadi Nietzsche ini semacam batas ini biasanya sudah memuncak di Nietzsche, nanti dilanjutkan di era baru namanya postmodern. Karena pikiran-pikirannya Nietzsche memang luar biasa kalau dibandingkan dengan para filsuf lain modern. Luar biasa dalam hal kontroversialnya. Kalau kita selama ini mungkin kenal Nietzsche sebagai tokoh yang ateis, tokoh yang agak uraan, tokoh yang agak sakar PDW, tapi nanti coba kita lihat apa sih yang ada di pikirannya seorang Nietzsche. Nama lengkapnya adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Pakai bahasa Jerman. Friedrich Wilhelm itu sebenarnya nama seorang raja dari Prusia. Karena memang bapaknya Nietzsche itu mengidolakan raja ini, Friedrich Wilhelm IV. Dan kok kebetulan tanggal lahirnya antara Nietzsche dengan Friedrich Wilhelm itu sama, sehingga diperingatinya bareng. Kalau pas ada peringatan hari kelahirannya raja, Nietzsche suweneng waktu kecilnya karena dia merasa itu juga peringatan hari kelahirannya, karena memang tanggalnya bareng. Jadi kalau Nietzsche ini nama aslinya dari bapaknya, dan itu jarang ada. Di Indonesia mungkin kamu cari nama yang jejer huruf mati semua empat itu jarang. T, Z, S, C, H itu tadi satu. Nietzsche kan? Ya, biasanya kamu kan paling jauh itu tiga, Friedrich itu dua. Kalau yang iya, jarang ada jejer huruf mati empat jadi satu. Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger itu S. Oh, kamu masih apa lo? C, H, W, H itu juga empat. Orang-orang Rusia biasanya banyak huruf-huruf mati aja. Ada rekor yang huruf matinya 6. Saya lupa nama Rusia itu tadi. Huruf matinya 6. Ya dia tertolong bisa agak bunyi karena ada huruf Y dan huruf W. Huruf Y itu kan bisa jadi I bunyinya, dan huruf W itu bisa mirip U kalau digandeng. Jadi tertolong oleh itu. Tapi intinya 6 jajar huruf mati semua itu jarang. Nah, nanti kalau kamu punya anak biar agak kaya gitu, cari nama yang huruf konsonan semua, mungkin piro 7 gitu untuk rekor. Nah, namanya misalnya Willy, jangan pakai I tapi pakai Y aja, Bill. Ya itu kan huruf mati semua 5 gitu kan. Jadi triknya begitu. Oke. Nietzsche lahir dari keluarga baik-baik. Jadi jangan salah, dia juga anak baik. Waktu kecil dia apa ya, anak patuh, anak baik. Hanya saja memang bapaknya meninggal saat dia kecil. Cuma ya dia tetap jadi dikenal sebagai anak yang patuh. Kalau teman-temannya manggilnya dia malah pendeta kecil, gelarnya waktu kecil, karena dia memang gayanya agak alim.
dan sejak kecil dia agak ringki, gampang sakit, jadi lemah, dan pokoknya pemalu sekali. Tidak terbayangkan, nggak banding sama kan nanti kamu lihat pikiran-pikirannya. Sampai di dewasa dia juga sebenarnya orangnya ringki, sehingga banyak orang bilang pikiran-pikirannya yang luar biasa itu semacam kompensasi. Nggak nyogok ya orangnya kayak gitu, tapi pikirannya, nah itu mungkin ada yang bilang kayak gitu, itu mungkin semacam kompensasi dari seorang Nietzsche. Jadi sangat religius, sangat alim, sangat tertib, dan kisahnya nanti dimulai ketika dia remaja. Ketika dia remaja, dia mulai mempertanyakan Tuhan dan mendeklarasikan bahwa dia ateis. Bagi banyak orang saat itu, karena dia umur 23, dianggap alam biasa, anak muda sedang genit-genitnya. Anak-anak muda kan biasanya gitu, baru ngerti filsafat sidik-sidik itu kan biasanya rata gaya. Jadi sedang anunya lah, uber-ubernya lah, jadi sok gaya, sok filosofis, sok pinter, sok analisis, sok itu biasa. Dan banyak orang ketika Nietzsche deklarasi bahwa saya ateis di umur 23 itu tidak ada orang kaget, itu biasa, kayak gitu. Itu ditunggu aja nanti kan sembuh sendiri. Nah, tapi si Nietzsche ternyata enggak, dia bablas dan jadi luar biasa pikiran-pikirannya. Itu riwayat hidupnya. Dan dia hidup banyak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia sukanya nyepi, menyendiri, karena dia orang introvert. Jadi tidak suka pergaulan. Dia yang bukunya paling terkenal, yang The Sprach Zarathustra, itu dia menyusunnya di atas gunung Alpen, sendirian di atas gunung. Dan lahir karya besarnya yang dianggap masterpiece-nya itu. Itu Nietzsche. Jadi orangnya tidak suka banyak teman. Temannya yang paling terkenal itu Robert Wagner, yang pemusik itu. Cuma kemudian putus. Dia sempat juga ngajar di beberapa universitas, tapi kemudian dia keluar dan lebih suka single writer, menulis karya-karyanya. Banyak orang bilang bahwa karya-karyanya ini nanti menginspirasi Hitler dengan konsep Nazinya. Tapi nanti kita lihat seperti apa sih dasarnya seorang Nietzsche dengan eksistensialismenya yang khas. Nietzsche meninggalnya agak muda, berapa ya, tahun 1844 sampai 1900. Itu berarti dia meninggal umur 56 tahun. Jadi masih muda sudah meninggal. Ada yang bilang dia sakit apa? Pneumonia. Pneumonia itu sakit radang paru-paru di akhir hidupnya. Meskipun riwayat kesehatannya yang paling terkenal kan dia dianggap pernah sakit jiwa. Jadi sakit jiwanya itu gabungan antara paranoid dan apa, megalomania. Megalomania itu apa ya, orang biasanya yang punya narcissistic personality disorder. Kalau paranoid yang kamu ngerti, yang sering lihat film hantu-hantu itu kan mesti terus kamu disebut paranoid. Jadi orang yang takut tidak jelas takutnya apa. Kalau megalomania itu orangnya narsis yang merasa besar, merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa penting sendiri. Ya kamu sekarang nyebutnya narsis. Kayak kamu di Facebook itu merasa kayak orang penting, tiap hari fotomu dipampang. Itu jangan salah, itu hati-hati, itu gejala sakit jiwa. Loh iya, kalau kebablasan kamu ada bakal kesana. Dan itu dialami oleh Nietzsche. Awalnya dia dirawat di rumah sakit jiwa, tapi ibunya gak tega terus dibawa pulang. Tapi ibunya juga meninggal duluan, akhirnya dirawat oleh kakaknya namanya Elizabeth. Dan kakaknya ini yang merawat itu sampai dia meninggal. Yo, sok-sok kenapa dia megalomania ya, sosok kancan itu heran, diajak ngomong apa dia nyambungnya apa, terus merasa dirinya sebesar Tuhan, merasa dirinya kayak gitu, itu namanya megalomania. Kadang-kadang juga ketakutan yang tanpa alasan dan seterusnya. Makanya kamu hati-hati teman-temanmu yang di Facebook dipilih, jangan-jangan ada yang sakit kayak gitu, nanti kamu ketularan.
Jadi merasa dirinya itu paling penting, seolah-olah dunia itu hanya ngurusi dirinya sendiri. Nah itu namanya narcissistic personality disorder. Jiwa yang narsis. Ya, sekarang kamu perhalus istilah narsis dengan istilah selfie. Selfie itu kan moto dewe, dipamang-pamang dewe, dipuji-puji dewe, dibesar-besarkan sendiri. Itu ciri-cirinya orang narsis. Kalau ngomong selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang penting. Itu ciri-cirinya orang narsis. Dalam budaya juga banyak. Saya minggu-minggu ini terlibat dengan beberapa gaya bicara yang narsis. Seminggu yang lalu tentang Persia, dan budaya Persia merasa bahwa dialah budaya paling besar di dunia. Selanjutnya Jawa, diskusi juga tentang Jawa, dan di situ dibesar-besarkan bahwa budaya paling penting, sumbernya semua budaya itu Jawa. Terus pernah juga diskusi tentang Cina. Yang Cina ini juga merasa bahwa Cina lah sumber segala peradaban yang hari ini berputar, semua pengaruh Cina. Cari barang mana yang gak ada tulisannya made in Cina. Ya kan, rada narsis juga. Dan tidak ketinggalan juga India. India itu merasa sumber semua peradaban besar dan budaya besar itu ada di India. Nah, semuanya punya argumen. Yang Persia merasa besar, yang India merasa besar, yang Jawa juga merasa dia sangat penting. Dan itu sebenarnya agak bau-bau narsis. Karena yang ngomong gitu, yang Persia ya yang ngomong juga orang Persia sendiri, yang Jawa yang ngomong juga orang Jawa sendiri, yang nah itu agak ciri-ciri kesana, makanya hati-hati. Punya identitas harus, bangga dengan budaya harus, tapi jangan narsis. Karena peradaban itu saling interconnected, saling mempengaruhi kok. Jangan, tidak bisa dia single fighter. Bisa jadi Persia pasti juga ada pengaruh-pengaruh yang lain. Bisa jadi Jawa yang seperti itu pasti pengaruh yang lain. Cina juga begitu, India juga begitu. Tidak pernah single fighter. Peradaban itu selalu saling ngasih masukan, saling interkoneksi. Orang yang paling anti Barat sekalipun, kalau kamu cari variabel hidupnya pasti di sana banyak juga yang baunya Barat. Apapun, mungkin model baju, gaya berpikir, teknologi yang dipakai itu pasti banyak variabel Baratnya. Yang mencaci maki Barat itu banyak Baratnya. Yang anti Syiah misalnya, mungkin kalau dicermati ada ke unsur-unsur keagamaannya sebenarnya yang bau Syiah. Yang anti Wahabi mungkin ada juga bagian tertentu keberagamaanmu yang sebenarnya itu coraknya Wahabi. Dan biasa aja nggak apa-apa. Memang hidup itu kayak gitu, nggak bisa lurus. Dia kalau bahasanya Hegel kan gitu, dialektis. Kamu ketemu apa, mempengaruhi itu kan gak harus ikut kan. Mempengaruhi itu bisa dalam bentuk kontras loh. Kalau gak ada dia, kamu gak akan jadi kayak gini. Kalau gak ada PKI, gak akan ada Orde Baru. Itu kan pengaruh, tapi pengaruh kebalikannya. Dan itulah budaya. Jadi, ya ora apa-apa, jadi orang Jawa harus mengedepankan kejawaannya, yang Indonesia ke Indonesiaannya, yang Persia ke Persiaannya. Tapi tidak harus secara narsis. Nanti kamu jadi kayak Nietzsche, masuk rumah sakit jiwa. Oke, pelan-pelan kita masuk. Diawali dari gaya filsafatnya Nietzsche yang khas, yaitu aforisme. Jadi aforisme itu, Nietzsche jangan diharap nulis buku tebel kayak Immanuel Kant, kayak Hegel yang bukunya tebel-tebel dan ya, bukunya biasanya isinya petian-petian cerita, kalimat-kalimat pendek, narasi-narasi pendek, cerita-cerita yang pendek, paling satu halaman bisa dua cerita, satu halaman bisa dua ide. Itu namanya aforisme. Ya kamu kalau baca buku-bukunya Nietzsche yang terjemahan kan banyak itu, modelnya selalu begitu. Ya kamu ada lagi yang kayak gitu, Halil Gibran misalnya, itu kan gayanya mesti pakai gaya aforisme. Jadi tidak satu bab khusus ngomong tentang apa. Jadi idenya yang diungkapkan di satu narasi pendek, satu cerita pendek, itu aja selesai. Dan ini dengan gaya kayak gini orang jadi susah nebak ide yang sebenarnya diinginkan oleh Nietzsche itu apa sih. Maka tafsir terhadap Nietzsche itu bisa macam-macam, setiap orang bisa menafsirkan agak beda meskipun ide dasarnya sama tentang Nietzsche. Karena memang gayanya aforisme. Orang enggak bisa cuma ngutip
tulisannya Nietzsche, dia harus menangkap ide di balik tulisan itu. Kayak waktu dia ngomong Tuhan sudah mati itu kan dia enggak cerita kenapa Tuhan mati, detail enggak, tapi dia bikin semacam narasi pendek tentang Zarathustra yang mengarah nanti bahwa Tuhan mati, ada ceritanya yang teriak-teriak di pasar itu. Nah itu jadi maksudnya enggak gampang ditebak. Yang kedua, tidak sistemik. Jadi kalau kamu belajar Nietzsche itu tidak kok asumsinya apa, pemikirannya apa, arahnya kemana, itu enggak kayak gitu. Kalau belajar Nietzsche itu ya habis ngomong apa, ngomong apa, habis ngomong apa, ngomong apa. Agak mirip Quran. Quran kan gitu, habis ngomong apa, di makro dia bahas apa, tiba-tiba ngomong apa. Tadi makronya bilang kami dan seterusnya, tiba-tiba ngomong kamu. Habis wahai orang yang beriman, terus tiba-tiba jadi ngomong kalian, jadi ngomong kami. Dan itu kalau kalian baca buku-bukunya Nietzsche, jadi yang agak susah ditebak. Kenapa kayak gitu? Nietzsche sendiri punya alasan. Yang pertama, kalau pakai sistem, apalagi model-model dialektika ala Socrates, ala Hegel dan kawan-kawan, itu pasti silogistik kayak Aristoteles itu kan. Premis awal ini, premis kedua ini, sehingga kesimpulannya ini. Itu bagi Nietzsche justru tidak filosofis. Misalnya kamu menyimpulkan, saya besok mati loh, kenapa saya mati? Karena saya manusia, dan setiap manusia itu mati. Nah, berpikir kayak gini kan berpikir silogistik. Ada asumsi-asumsi yang itu dianggap pasti benar. Jadi tidak pernah dipersoalkan. Karena kalau premisnya dipersoalkan, konklusinya mesti rusak. Sehingga dengan cara berpikir yang sistemik, katanya Nietzsche, orang justru jadi enggak kritis. Ada banyak asumsi-asumsi yang seharusnya dipertanyakan, jadinya enggak ditanyakan. Agama itu kan kayak gitu. Ada banyak premis-premis yang jangan ditanyakan. Kalau itu ditanyakan, ya bubar konstruksi berpikir itu. Jadi Nietzsche pakai model aforisme dengan asumsi, jangan dikejar sistem berpikirnya, terserah lah kamu gali mana dari sana seperti apa, terserah. Jadi ini saya nggak pernah giring orang simpulkan ini ke sana, arahkan ini ke situ, enggak. Bahkan ketika dia ngomong kamu harus jadi Superman, titik, dia nggak pernah ngomong kayak gimana sih jadi Superman itu. Karena begitu dia ngomong, kamu gagal jadi Superman. Kalau kamu ikut cara yang diberikan oleh Nietzsche, kamu akan gagal jadi Superman. Berarti kamu ikut Nietzsche, dan begitu kamu ikut, ya bukan Superman. Karena Superman nggak ikut-ikutan. Jadi, itu maunya Nietzsche. Dan itu yang nanti mode berpikir kayak Nietzsche ini, nanti belakangan orang menyebutnya hermeneutik of suspicious, hermeneutika kecurigaan. Jadi ada pikiran apapun, jangan langsung diterima, harus dicurigai. Ada kepentingan apa, ada asumsi-asumsi apa, ada premis-premis apa yang mendahului. Karena setiap orang berpikir pasti ada premisnya. Pertanyakan juga premisnya, jangan tiba-tiba ke kesimpulannya. Karena kalau tiba-tiba ke kesimpulannya berarti ada hal yang tidak kamu tanyakan. Oh, itu banyak contohnya, tinggal kamu. Misalnya, setiap muslim pasti cinta damai. Saya muslim, maka pasti saya cinta damai. Coba asumsi yang apa? Kamu kan mesti jujurnya saya cinta damainya. Belum, coba dicek. Oh benar, setiap muslim itu cinta damai, kan gitu. Itu asumsi-asumsinya namanya. Itu disebut aforisme. Gaya berpikir seperti ini. Dan itu namanya hermeneutik of suspicious. Jadi curigai semuanya. Jangan mudah dipercaya. Wong ini bikinannya manusia kok. Itu maunya Nietzsche. Itu yang pertama. Yang kedua, di termasuk gaya berfilsafat juga adalah mengiyakan hidup. Nah, ini agak unik ini kan. Jadi banyak filosof, khususnya dimulai kemarin dari romantisisme, yang melihat bahwa ternyata hidup ini bahaya, hidup ini mengerikan, hidup ini ternyata rusak, dunia sosial kita kacau. Kondisi, kalian selalu begitu. Kalau kalian ikut seminar apapun, biasanya diawali dari masalah. Kamu bikin skripsi pun awalnya juga masalah. Pengujimu, pembimbingmu mesti tanya, ini masalahnya apa? Kamu kan gak berani jawab, loh, saya gak cari masalah, Pak. Kan gak bisa, kamu tetap disuruh cari masalahnya. Kamu gak boleh, gak boleh.
Setiap seminar ngomong apapun pasti diawali dari dunia ini banyak masalah, banyak problem, dan bahkan terus banyak yang cenderung lari dari masalah, banyak yang nolak masalah. Beberapa filosof kemarin kan kelihatan bahwa lari dari masalah, modeling kok usah, sudahlah, gak usah modeling-modelingan, itu kan lari dari masalah. Kayak kamu hari ini kan lihat, misalnya lihat perdebatan rumit kan akhirnya kamu lari kan dari masalah. Duh, ini ada debat luar biasa antara Wahabi sama Salafi sama tradisional lah, terus sudahlah gak ikut diskusi kayak gitu, mudah judek, terus kamu mikir, itu namanya lari dari masalah. Kalau Nietzsche enggak bisa hidup kayak gitu. Hidup itu harus ya. Apapun yang kamu hadapi, ya, siap, ayo mau apa. Makanya kalau bahasanya Nietzsche kan, kalau bahasa Jermannya Zahsach. Jadi mengiyakan hidup, menyatakan ya. Indonesia krisis loh, Indonesia rusak loh. Ya, saya yang Indonesia krisis, ya krisis, ayo, enggak apa-apa. Mengiyakan hidup. Sekarang mahasiswa itu rusak, 90% sudah enggak perawan lagi, yang kayak anu kayak gitu kan, terus kamu bingung enggak karo lagi, ya sudah repien ya sih, dihadapin aja. Kalau menuruti yang perawan dan enggak perawan, nanti kamu enggak kedurman, ayo lah sembarangan. Jadi enggak usah mikir curu-curu, ayo mau ketemu perawan enggak mau apa wis. Memang iya kan hidup, jangan menidakkan, mengafirmasi. Jadi ya jangan lari dari kenyataan, itu maunya Nietzsche. Banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak sadar sebenarnya lari dari masalah, lari dari kenyataan. Kamu dizalimi orang, disiksa orang, ditindas orang, kamu terus lari, enggak apa-apa itu ditindas. Kan tetap nanti dosanya, dosaku akan pindah ke dia, dosa. Kan selalu gitu kamu mikirnya, kamu tidak berani melawan, tidak berani menghadapi. Nah itu namanya tidak sabar, jadi tidak mengiyakan hidup. Jadi rumus pertama dari Nietzsche adalah terimalah hidupmu, apapun kondisinya. Adanya teus, diombe teus. Adanya lagi gitu, jadi enggak semua yang kamu inginkan terpenuhi kan. Ngajinya kok mbok jangan jam 8, saya kemalaman jam 10 ngantuk, mulai ini ya jam 6 gitu. Tapi sini jam 8 ya, PMI, terima aja dulu. Urusan berontak nanti belakangan, tapi kan ikut dulu. Terima dulu hidupmu, baru dikonstitusi, baru dikonstruksi. Jadi itu rumusan awalnya, ayo kita hidup. Itu aja. Jangan lari, jangan mundur, jangan terlalu banyak mikir dulu, dialami aja dulu, diselami dulu. Oke, ini baru masuk ke teori. Setelah mengalami hidup, coba cermati gaya hidup. Hidupmu seperti apa? Ada dua gaya hidup. Yang pertama namanya mentalitas Dionysian, yang kedua mentalitas Apollonian. Ini kalau baca buku-bukunya Nietzsche akan banyak ketemu istilah ini. Dionysos itu dewa Yunani, dia dewa mabuk, dewa anggur. Dan bagi Nietzsche ini luar biasa karena dewa ini adalah simbol orang yang menikmati hidupnya. Orang yang tidak peduli batas, tidak sibuk melihat aturan. Dinikmati apapun yang ada di hidupnya, itu kan kayak dewa mabuk itu. Negara ini tak era popo, yang penting bisa mabuk, yang penting bisa seneng-seneng kan gitu. Itu mentalitas Dionysian. Jadi aturan, norma itu semua gue tak ada, kalau bisa tak jalani ya tak jalani, kalau enggak ya aku bikin aturan sendiri. Itu mentalitas Dionysian. Orangnya bebas, kreatif, tidak terlalu sibuk dengan norma. Dia siap mengikuti dorongan batinnya, dorongan hidupnya, ingin apa ya dijalani, enggak terlalu banyak pertimbangan. Itu Dionysian. Kebalikannya Dionysian itu dewa Apollo. Kalau Apollo ini dewa ilmu, dewa matahari simbolnya. Kalau Apollo dia lambang pengendalian diri, lambang ketertiban, lambang keseimbangan, lambang kesantunan, lambang aturan dan norma-norma.
Jadi kalau di Nietzsche ada dua gaya, yang satu daya gaya bebas, kreatif, menikmati hidup, menerima hidup. Yang satu gaya bebas, gaya hidup tertib, seimbang, harmonis, mengendalikan diri, menahan diri, dan seterusnya. Dua gaya yang bertolak belakang. Katanya Nietzsche, Yunani itu sebenarnya luar biasa bagus dengan mentalitas Dionysian, itu perang Socrates. Begitu Socrates dan dua muridnya dan cucu muridnya datang, itu Yunani jadi Apollonian. Ini agak kebalik. Biasanya orang kan membangga-banggakan Socrates dan murid-muridnya bahwa dia puncaknya Yunani. Justru kalau bagi Nietzsche, Socrates dan kawan-kawan ini merusak Yunani. Sebelumnya orang itu bebas mikirnya, ekspresif, ngomong apa aja boleh, oh, kayak orang sofi soal nguping apa boleh, menikmati hidupnya. Tapi begitu datang Socrates, mulai orang diatur-atur, mulai orang diarah-arahkan, yang gini bagus, yang gini etis, yang gini gak etis, yang gitu. Nah itu bagi Nietzsche, gaya Socrates dengan dialektikanya ini menghancurkan manusia Yunani zaman itu. Dengan alasan rasionalitas, dengan alasan universalitas, itu kan gaya Socrates. Dan ini bagi Nietzsche, gaya-gaya gini bikin orang tidak otentik. Bikin orang harus masuk ke sistem, bikin manusia tidak jadi dirinya, tapi jadi kerumunan. Kalau kemarin digegerkan, jadi the crowd. Jadi mengalir kayak air di tengah masyarakat, jadi enggak ada uniknya, setiap individu keunikannya enggak diakui, ada absolutisme moral. Orang dilihat dari perangkat yang dibikin orang lain. Dan ini bagi Nietzsche enggak otentik. Jadi Socrates merusak Yunani. Semakin banyak aturan, semakin manusia enggak bisa mengekspresikan dirinya apa adanya, semakin enggak bisa menikmati hidupnya. Apapun jenis aturannya, aturan itu kan selalu bikin batas kan. Ayo kalau kesini nggak boleh pakai celana pendek ya, nggak boleh pakai, kan bikin batas. Harus pakai sandal, nggak boleh pakai sepatu biar nggak lucu. Masa ke masjid pakai sepatu, misalnya kan gitu. Bikin ada banyak aturan. Kalau duduk yang sopan loh, jangan melingkar. Kalau nah kan ada aturan lagi kan, aturan ya nggak ada. Apanya nanti kamu bikin aturan-aturan sendiri yang menghalangi dirimu sendiri. Padahal mungkin kakimu pegel dan karuan-karuan, kamu melingkar gini nggak berani kan? Sambil kan agak nggak enak rasanya, nggak sopan. Nggak ada yang ngatur padahal itu, nggak ada yang marahin kamu. Kenapa kamu bisa gitu? Akalmu kamu biasakan model Apollonian. Jadi orang apa? Ayo melingkar bareng-bareng. Ah, kan? Lu ya nggak ada yang ngelarang kok. Kapan itu ya Jumatan itu ada jamaah yang gini diingatkan sama sebelahnya. Biasa gini loh, cuma tanya. Untung orangnya gak tanya Danilin di, gak perlu gini itu. Harus silo itu. Emang cuma tanya, emang duduk aja kok. Yang penting dia duduk, enggak nongkrong, enggak aneh, biar aja. Mungkin capek, gini-gini. Jadi akal kita terbiasa yang rasional, yang universal. Jadi kita bikin kotak sendiri. Coba lihat anak kecil itu kan, dia bebas mau ngapain aja, nyeplos apa aja dia enggak takut, ngomong apa aja dia enggak takut, dan enggak ada orang marah karena dia otentik, enggak dibikin-bikin. Kalau kamu sekarang mungkin kayaknya itu tapi sebenarnya bikin-bikin, jadi malah enggak otentik. Kalau adik ini kan menyebutnya pencitraan kan, kayaknya ambil pencitraan itu biasanya enggak gitu. Dorongan jiwamu enggak ke situ, cuma ya ingin dianggap alim aja. Kalau Nietzsche enggak ke situ. Dionysian. Peradaban akan berkembang, manusia akan maju kalau mentalitasnya Dionysian. Kalau cuma Apollonian, yang ada adalah kerumunan. Orang manut aja dengan orang lain, manut aja dengan aturan, manut aja dengan kata orang, dan seterusnya. Nah ini, dua jenis mentalitas ini akan bermain terus di pikiran-pikiran yang bisa ke belakang. Terus tentang moral, nah kunci serangannya itu kan sistem moral masyarakat modern. Jadi katanya Nietzsche,
Iya, memang setiap orang punya horizon-horizon moral, punya pedoman-pedoman perilaku, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pas, mana yang nggak pas. Hanya saja orang salah menyikapi horizon-horizon moral yang ada dalam hidupnya. Seolah-olah kamu menganggap bahwa nilai-nilai moralitas, aturan-aturan, norma-norma hidup itu sifatnya natural, include dalam hidup kita. Padahal katanya tidak, nilai-nilai moral itu, baik buruk itu, benar salah yang kamu jadikan pedoman hidupmu, itu bikinan manusia. Yaitu katanya itu mungkin yang bikin bisa Plato, bisa John Locke, bisa Hegel, bisa Buddha, bisa Thomas Jefferson, bisa Yesus. Kalau tak tambah lagi mungkin bisa Nabi Muhammad. Nampaknya ya rawani kembali. Itu kan serangannya ke moralitas Kristen. Jadi itu sebenarnya bikinan. Tapi kamu merasa seolah-olah itu natural. Orang-orang itu, Plato dan kawan-kawan itu menemukan hukum moral, padahal dia tidak menemukan, dia cuma bikin. Cuma kita menyikapinya seolah-olah ini sudah ada dan dirumuskan. Plato bisa menemukan hukum moral, dia tidak nemu, dia cuma ngarang, bikin sendiri. Apapun jenis moralitasnya, Buddha juga begitu, Yesus juga begitu. Dan pasti ya sesuai konteksnya Yesus, sesuai konteksnya Plato, sesuai konteksnya Hegel. Karena dia bikin sesuai dirinya, sesuai perspektifnya. Hanya kita nganggapnya itu tidak dibikin tapi ditemukan. Sehingga seolah-olah jadi tanggung jawab, kalau saya manusia yang benar harus ikut itu. Padahal itu bikinannya mereka. Nah, itu Nietzsche. Terus, karena itu, karena dia bikinan, maka dia sifatnya tidak absolut. Boleh dikritik kalau kamu merasa enggak pas, enggak apa-apa. Ngomong itu perspektif kok. Kalau kamu merasa ini enggak relevan lagi, enggak nyambung lagi aturan kayak gini, enggak apa-apa. Dari siapapun itu. Kalau agama ya dari nas manapun, dari ulama manapun, kalau kamu merasa enggak cocok ya tinggal aja, wong itu pilihannya mereka. Itu katanya Nietzsche. Karena itu, ya implikasinya kan yang tak kasih ijo itu berarti apa? Tidak ada kebenaran di luar manusia dan di luar masyarakat. Yang namanya kebenaran itu ya kebenaran versinya manusia. Wong ini ngomong tentang manusia. Kalau itu versinya manusia, ya berarti kan tidak absolut. Manusianya sendiri juga tidak absolut. Dia terbatas oleh lingkungannya, oleh dunianya. Yang kedua, nilai, norma, moralitas itu kan sebenarnya tempelan. Itu kan sebenarnya semacam makna hidup yang kamu berikan pada hidupmu. Yang pertama-tama ada itu hidupnya, terus kamu kasih makna. Orang Kristen masuk ke gereja, ya mungkin dia sambil menunduk, sambil hormat, sambil takut. Aturannya begitu, sama kayak kamu kalau masuk masjid, sandalmu dicopot karena hormat. Bagi kamu dia sakral, tapi bagi orang Kristen masjid gak sakral. Bagi kamu gereja kan gak sakral. Jadi kamu sopan ke gereja, kamu sopan ke masjid, kamu sopan ke anu, itu kan sebenarnya norma-norma yang dibikin, ditanamkan padamu sejak kamu kecil. Itu makna-makna hidup yang dikasihkan oleh lingkunganmu. Ada yang rasional, ada yang gak rasional, ada yang bisa kamu jalankan, ada yang gak bisa. Ada yang kamu sadar baru belakangan ini, oh dulu pemanut aja ya aku waktu kecil, ada yang kayak gitu. Zaman saya kecil, nunjuk masjid kayak gini aja gak boleh. Nunjuk, zaman saya kecil itu kalau ada mustokonya masjid itu gak boleh ditunjuk kayak gini. Karena kalau berani nunjuk, tanganmu akan melengker. Apa, jadi keriting, apa bahasa Indonesia ini. Itu nyoba aja enggak berani loh, kalau bilang yang beneran gimana? Jadi kalau mau nanti kalau beneran gimana? Loh itu pinternya masyarakat menanamkan nilai moral padamu. Quran itu kan dari kertas, dari tinta, pabriknya aja kamu ngerti. Pencetaknya, penerbitnya di mana? Tapi kan kamu diajari untuk ngasih makna mushaf itu sebagai sakral. Jangan macam-macam, bawahnya enggak boleh di bawah dengkul, jangan saya kecil dulu.
harus ada di atasnya dengkul. Syukur-syukur kamu bawa di dada, enggak boleh satu tangan, harus di ada normal. Padahal itu ya bodoh, dukunnya mungkin bodoh. Bahasa Arabnya sama kayak novel-novel Arab kayak, tapi kan pemaknaanmu berbeda terhadap dua itu. Jadi makna itu bisinan. Yang tidak muslim mungkin Quran dianggap buku biasa aja. Tapi kita dia bermakna, dia sakral. Makanya yang seperti ini, sakral tidak sakral, moral tidak moral, itu bikinannya manusia, katanya Nietzsche. Dia bisa keliru. Bisa kamu berontak, tidak harus diikuti. Karena urusan moralitas itu urusan perspektif. Siapa yang lihat, siapa yang memahami. Dan kalau itu perspektif, berarti dia pilihan. Tergantung kamu mau milih sistem moral yang mana. Gitu. Kalau kamu nggak percaya, sebenarnya dalam dirimu itu ada loh evolusi-evolusi moral itu, perkembangan-perkembangan. Yang dulu kamu anggap bagus, sekarang kamu anggap jelek. Yang dulu kamu anggap biasa, sekarang kamu anggap yang biasa. Kalau nggak percaya, kamu cermati dirimu. Dulu mungkin kalau kamu masih lugu, masih baru lulus SMA, cara berpikir masih lugu banget. Mungkin karena dulu dari pelantren, dari pondok, nonton TV lain untuk lihat koran lain untuk dengerin radio lain untuk begitu masuk kota, kamu tiap hari istighfar. Dengan astagfirullah, naik bis ada orang pacaran, astagfirullah. Orang kiri ada orang pakai rok ini, astagfirullah. Lihat temanmu di kampus, aduh astagfirullah. Iya, tadi hanya istighfar kamu, tapi lama-lama kan ada evolusi, ada adaptasi-adaptasi. Sekarang biasa kan? Malah. Kalau dulu lihat orang rokok ini astagfirullah, sekarang harus ganti al. Ada evolusi, kamu enggak sadar. Kamu kan enggak nilai moral itu enggak. Sekarang ada evolusi-evolusi. Mungkin lingkungan yang bikin kamu jadi berubah. Dan karena itu pilihan, moralitas itu pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Dulu di kampung ada laki-laki perempuan jalan gandengan aja pegangan tangan, besok dia jadi berita orang sekecamatan. Rame itu cuma gandengan tangan. Hari ini enggak cuma tangannya yang digandeng, boncengan pegangan rapet. Enggak apa-apa, enggak ada orang kaget. Pulang jam 9 malam, 10, 11 malam biasa. Ada nilai moralitas yang geser. Jadi horizon itu hanya perspektif, moralitas itu bikinan manusia, dia tidak absolut dan tidak ada kebenaran di luar manusia. Setiap itu kebenaran pasti berhubungan dengan manusia. Kalau itu berhubungan dengan manusia pasti tidak absolut, dan kalau itu tidak absolut berarti dia sebenarnya perspektif, dan kalau itu perspektif sebenarnya itu adalah pilihan. Kamu silahkan milih untuk ikut, atau mungkin kamu nggak milih tapi bikin sendiri moralitas yang sesuai dengan kamu. Dan dari sinilah nanti keluar sebuah teori yang luar biasa dari Nietzsche, namanya genealogi moral. Jadi genealogi itu melacak gennya, melacak ini janjinya ujungnya kemana ya. Itu berarti nyari asal usulnya. Kalau di situ, kalau di Indonesia disebut menyikapkan kedok, keinginan, nafsu, kebutuhan, ketakutan, harapan, yang itu ada di balik nilai yang namanya moralitas. Ketika masyarakat bikin satu sistem nilai, satu sistem moral, biasanya di situ ada dasarnya mungkin ketakutan-ketakutan, mungkin harapan-harapan, mungkin kebutuhan-kebutuhan, mungkin naluri-naluri untuk survive. Itu biasanya jadi dasar namanya moralitas. Genealogi moral itu berarti melacak itunya dari moral. Coba dilihat kenapa sih orang bakul itu kok begitu percayanya sama genealogi itu loh. Apakah dia memang ada apa enggak? Mungkin ada atau tidaknya tidak terlalu penting. Tapi yang lebih penting adalah mungkin penghargaan terhadap laut, cara menyikapi laut dan seterusnya. Ada harapannya dari laut, ada ketakutannya dari laut, ada kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap laut. Maka diciptakanlah mitos-mitos, diciptakanlah simbol-simbol nyairologi itu. Moralitas berarti simbolnya, isyaratnya.
yang dibalik itu ada emosi-emosinya, ada hal yang diwakilinya. Jadi moralitas itu ada yang diwakili. Tadi kamu disuruh pegang Quran, nggak boleh ditenteng pakai satu tangan. Di balik itu ada harapannya, juga ada ketakutannya, mungkin takut kualat, mungkin harapannya karena biar kamu hargai Quran, biar kamu letakkan dia tinggi dalam hidupmu, biar ada harapannya, ada nilainya, ada rasionalitasnya, ada objektivitasnya yang disasar dari sebuah moralitas. Jadi genealogi moral itu berarti kejar itu. Jadi kalau ada nilai apapun yang dipegangi oleh masyarakat, biasanya dia tidak akan lepas dari selubungnya. Dia sebenarnya hanya menyimpulkan harapannya masyarakat, kebutuhannya masyarakat, pandangan tertentu masyarakat. Maka nilai, jangankan masyarakat, masyarakat-masyarakat kecil dia juga punya simbol-simbol sendiri. Di sini ada pengajian Jawa, pengajian filsafat. Di masjid yang lain mungkin malah kejawen itu haram, filsafat atau pemanen haram. Loh, mereka punya sistem nilai sendiri. Dan ini mewakili ideologi mereka masing-masing. Mewakili keinginan mereka, kebutuhan mereka. Jadi ternyata mana yang benar, mana yang salah itu tidak serta-merta tergantung objektivitas bahwa ini benar, ini salah. Tapi itu sifatnya genealogis. Ini benar kalau ditarik kemana dulu, ini benar dari perspektif siapa dulu, selalu begitu. Jadi belajar moral itu belajar genealogi. Mungkin sering tak ceritain ada beda kontras. Misalnya saya punya dua teman dari dua daerah yang berbeda. Di teman yang satu ini ada sistem moral bahwa kalau kamu dikasih cukuan, dikasih makan harus habis. Kalau enggak habis, kamu dianggap melecehkan tuan rumahnya. Di daerah yang satu ini, kalau kamu dikasih suguhan makan, kalau dikasih makan, jangan sampai dihabisi. Gawat, kalau kamu menghabiskan makanannya, kamu dianggap rakus, dianggap geragas. Ya kan? Dua sistem nilai, kamu terus tanya, terus yang benar yang mana? Ya dilihat dari mananya dulu. Itu namanya genealogis. Siapa yang ngomong itu sih? Masyarakat mana yang ngomong kayak gini? Dia mewakili siapa? Ada klaster masyarakat kalau yang ngomong itu kerasnya luar biasa. Ada yang lembut, marah aja kelihatan gomak-gomak lembut. Orang Jawa misalnya kan, nesune ora ketoro. Aku ki nesu lho. Marah dia kok gitu tapi aja ngono to aku nesu lho. Ya wis lah. Gaya kan, style yang kayak gini ini sopan. Tapi bagi yang punya tradisi beda, nesu kok kayak gitu, nesu itu ya langsung sikat aja. Gak perlu basa-basi, tak pisui loh. Kalau gak pisui kok tak pisui, langsung aja dipisui. Dan ada sistem moral yang berbeda. Maka kajian yang namanya genealogi moral itu berarti kamu melacak kedok-kedok di balik simbol yang namanya moralitas. Jadi moralitas itu sebenarnya cuma simbol dari view-nya masyarakat. Kenapa FPI bisa gitu ya, gaya perilaku keberagamaannya, moralitasnya, ya kamu kejar. Kalau pakai Nietzsche berarti kejar secara genealogis. Apa tuntutan mereka, apa kebutuhan mereka, apa ketakutan-ketakutan mereka, apa harapan mereka, seperti apa worldview mereka, Islam itu bagi mereka apa, sementara Islam bagimu apa, Indonesia bagi mereka apa, Indonesia bagimu apa. Dan itu nanti akan kelihatan kenapa orang ini begini, kenapa orang itu begitu. Nah, kajian semacam ini namanya genealogi moral. Nah, kalau kamu nanti bikin skripsi, melihat perilaku, kamu bisa pakai teorinya Nietzsche ini. Genealogi moral. Oke. Okay. Itu yang di depan asumsi-asumsinya. Sekarang kita mulai masuk ke eksistensialisme ini. Kita lihat sebuah cerita namanya eksistensialisme dari Nietzsche. Ada moralitas tuan, ada moralitas budak. Moralitas tuan bahasa Jermannya Herden moral, moralitas budak Herren moral. Jadi
moralitas tua itu yang dimaksud ketika seseorang dia berdaulat atas dirinya sendiri, melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri, kemudian dia bertindak dalam kedaulatannya, baik dan buruk sesuai apa yang dia inginkan. Jadi dia mandiri, menentukan nasibnya sendiri, baik buruk juga dia rumuskan sendiri, dia ngatur dirinya sendiri, itulah tuan. Kebalikannya Buddha. Buddha itu berarti dia tidak mandiri. Dia mau melakukan apa dan tidak mau melakukan apa, nunggu perintah atau larangan dari tuannya. Dan bagi mereka yang disebut bermoral itu ya lemah lembut, simpati, rendah hati, dan seterusnya. Sementara yang moralitas tua itu, bermoral itu berarti mandiri, berani, tegas, menentukan nasibnya sendiri, itulah bermoral. Nah, jadi manusia secara umum terbagi dua ini. Ada orang yang intinya dia mandiri dalam moralitasnya, ada yang sangat tergantung dalam moralitasnya. Dan kebanyakan manusia sebenarnya moralitasnya Buddha. Yang kamu anggap baik dan buruk tidak pernah itu berasal dari dirimu sendiri, keinginanmu, tapi pasti dari luar dirimu. Mungkin dari kiai, dari ustadzmu, dari Quran lah, dari hadis lah, dari pokoknya selalu menurut di luar dirimu. Kebalikannya kalau tuan juragan itu semua yang dia lakukan itu ya atas inisiatif sendiri, atas keputusannya sendiri, atas analisisnya sendiri, atas pertimbangannya sendiri. Ini dia seorang tuan. Dan sistem nilai, sistem moral yang dikembangkan juga berbeda. Kalau yang budak tadi biasanya sistem nilainya sistem nilai apa? Nilainya budak misalnya pasrah, ikhlas, tanpa pamrih, lillahi ta'ala, harmonis. Selalu itu. Jadi ini cirinya orang kalau bahasa Indonesia kita harus rendah hati. Jangan kemerungsung. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Selalu yang gitu-gitu yang dikedepankan. Jangan punya pamrih, melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Ikhlaslah. Jangan asal begitu. Beda sama moralitas tuan. Kita harus maju. Kita harus menentukan nasib sendiri. Kita harus banyak yang seperti ini. Dan sebenarnya ini agak rivalitas, agak pertarungan dalam hidup ini. Antara bagi Buddha, mentalitas tuan itu mentalitas arogan, mentalitasnya orang sombong. Bagi tuan, Buddha itu mentalitasnya orang lemah. Ya kan? Ya ini persis relasi antara juragan sama buruh itu. Buruh yang baik itu kan buruh yang manut, gak pernah komplain, disuruh apa aja jalan, susah-susah juga ditanggung, ikhlas bantu dan seterusnya. Dan juragan yang baik kan juragan yang bisa ngatur, juragan yang merintah, juragan. Kalau juragannya lemah lembut, juragannya gak bisa, dia gak akan jadi juragan. Dan itu yang terjadi ketika seseorang menjalani hidupnya. Mentalitasmu tinggal dianalisis, kamu mentalitas budak apa mentalitas tuan. Belum lama saya diskusi tentang poligami. Jadi ada seorang dan ada ibu-ibu yang bilang, bagi saya poligami ikut sunnah Nabi, justru disitulah kemuliaannya perempuan. Oh, ya kan? Padahal dia yang sengsara, dia yang ditindas, dia yang diakusi bisa-bisa oleh laki-laki, tapi dia merasa justru disitulah kemuliaan saya. Oh, itu kalau ada nisa diketawain, ya seperti itu mentalitas. Sudah. Jadi justru ketika ditindas, justru ketika kamu sengsara luar biasa dan kamu disuruh ikhlas, disuruh dan seterusnya, disuruh lillahi ta'ala, dan apa-apa orang sabar itu dulu kasarnya. Nanti sabar mesti subur. Subur, ya kan mesti gitu kan. Selalu dikasih nasihat-nasihat untuk ngalah. Tidak apa-apa, dunia ini penjara bagi kita. Besok di akhirat
kita akan menuai panennya. Jadi wis ora iso bangkit lagi. Kalah wis ora iso lunas. Dan ini mentalitas Buddha. Kalau di Indonesia bal-balan aja yang mentalitasnya kan mentalitas Buddha itu. Kalah ora apa-apa, kalah. Wong ini kan cuma permainan, tapi ini ya kalah. Wong cuma permainan aja kok ngomongnya sudah lah kalah enggak apa-apa. Toh kita orang baik biarkan mereka. Kita enggak ngejar kemenangan. Ini kan mesti alasannya wong kalah. Jadi mentalitasnya Buddha. Rata-rata orang Timur merasa inferior dari Barat itu karena dia punya moralitas Buddha. Bukan pertama-tama SDM atau SDA-nya atau apanya, tapi mentalnya. Kamu berhadapan dengan bule aja kan sudah agak merasa inferior kan. Jangankan yang bule-bule, yang bule pikir jalan lagi rekreasinya, kamu mendekat juga males. Kuatir diajak ngomong bahasa Inggris. Harusnya kamu di sini itu penguasa, mereka dong yang latihan ngomong bahasa Indonesia. Kok kamu yang dipaksa ngomong bahasa Inggris? Jadi kalau ada bule sekarang ngajak ngomong Indonesia aja, dia nggak ngerti, harus ngerti. Ya kan? Oh, di Indonesia kok menang-menangan? Kalau kita ke sana kita yang disuruh belajar bahasa Inggris. Sementara kalau mereka ke sini mereka nggak mau belajar bahasa Indonesia. Itu kan kamu diabusi, tapi ya mana saja kamu memang mentalitasnya ada. Ya kan? Itu yang kita nggak sadar selama ini. Ada banyak hal yang katanya Nietzsche jadi budak, tapi kita menikmati kebudakan kita. Termasuk dalam hal agama. Nah, nanti ketika sistem ini jalan, mentalitas tuan dan budak itu biasanya orang yang punya mentalitas tuan itu menganggap yang punya mentalitas budak akan menganggap yang punya mentalitas tuan itu sebagai orang yang bahaya, orang yang jahat, orang yang tidak bermoral, orang yang kurang sopan, orang yang biasanya begitu. Tidak lemah lembutnya, kamu tidak sopan ya, kamu itu biasanya begitu. Dan kenapa sih muncul mentalitas yang marah-marah pada tuan? Karena ini sifatnya reaktif. Jadi muncul dari rasa inferior dirinya di hadapan tuannya, sehingga terus nganggap tuannya jelek. Jadi kamu jangan sombong, sombong itu jelek. Jangan angkuh, angkuh itu jelek. Kayak orang-orang itu angkuh, dia merasa besar, merasa. Itu biasanya ini karena timbul dari rasa sirik. Reaktif, rasa iri, rasa karena nggak bisa sebesar tuan, karena nggak bisa mandiri seperti mereka. Kebanyakan orang nggak suka Barat karena diam-diam di dalam batinnya iri pada Barat. Kok enak ya Barat itu maju, apa-apa Barat, apa-apa Barat. Semuanya kok dari sana. Kita harus susah payah belajar bahasa Inggris. Kita harus susah payah ngerti mereka. Kita harus bahkan sampai hari ini makanan aja dari sana, KFC, Texas, apa-apa dari sana. Diam-diam iri terus kita bikin argumen-argumen sendiri untuk menunjukkan bahwa Barat itu jahat. Biar aja mereka maju, itu kan materialnya saja. Kita kaya spiritual gitu. Itu janjane lahir dari reaksi ketika kita merasa inferior di hadapan mereka. Jadi sudah kalah duluan, biasanya kan terus cari-cari dalil, cari-cari apa kambing hitam untuk menunjukkan bahwa sebenarnya aku tidak pantas kalah. Biasanya gitu. Terus bal-balan kalah kan biasanya terus, oh itu wasitnya, oh itu angin. Aslinya ya wis kalah, tapi terus untuk menunjukkan bahwa aku tidak kalah kok, aku juga hanya saja aku ngalah. Akan gitu nih orang Jawa. Aku sabar, coba aku marah, habis, jangankan Barat kan gitu. Itu janjinya karena kalah atau mungkin masa lalu kita dulu itu nenek moyang kita itu jos luar biasa, tidak ada yang bisa ngalahin nenek moyang kita kan gitu. Barat nggak ada apa-apanya, dulu kita itu pemimpin yang peradaban kan gitu. Kalau ada orang Barat itu kan dulu, sekarang kan enggak kan. Yang ya itu mentalitas Buddha, ngumpet-ngumpet masa lalu, nganggap yang lebih superior dari dia sebagai jelek dan seterusnya. Itu banyak kita lihat di sekeliling kita hari ini. Orang-orang yang sebenarnya itu muncul dari rasa iri, dari rasa lemah, dari rasa inferior. Maki-maki itu kadang-kadang kalau ada bulenya sendiri datang, dia tidak berani maki-maki.
begitu meritik Barat, tapi diskusi beneran sama Barat juga manduk-manduk aja. Kenapa dia merasa itu mental inferior? Ya kayak bener juragan sama burung. Kalau juragannya nggak ada, itu sama burung mesti ngomongin ngerasa ini juragan. Begitu juragannya datang, sama. Banyak relasi kayak gini, termasuk dosen sama mahasiswanya. Kalau dosennya raya kan mesti ngomong asem, dosennya begitu, dosennya datang malas, malas juga. Apa kata dosen diikuti? Ya, ini semacam mentalitas Buddha. Jadi mentalitas yang malu dan siapa katanya juragannya. Oleh karena itu biasanya terus dari relasi juragan sama Buddha ini, mentalitas tuan sama Buddha ini lahir namanya transvaluasi nilai. Jadi yang semula baik-baik karena ada transvaluasi, kelompok Buddha ini membalik tatanan jadi yang sebenarnya itu jelek. Minder, rendah diri, diganti jadi rendah hati. Kalah, diganti jadi ngalah. Terus ini sebenarnya semacam transvaluasi. Jadi orang yang superior dianggap jelek, orang yang maju dianggap jelek, orang yang sukses dianggap jahat, orang yang selalu begitu. Dan nilai baik buruk terus ganti. Jangan itu Barat, kalau Barat itu maju tapi material. Ikut nilai kita, yang penting harmonis. Mangan orang mangan kumpul. Ada prinsip-prinsip seperti ini sebenarnya mentalitas interior. Tapi yang sebenarnya itu jelek tapi ditransvaluasi, dinilai ulang bahwa tidak, itu tidak jelek, itu bagus. Jadi kalau bahasanya ini semacam balas dendam tapi imajiner. Jadi sehingga yang sebenarnya itu jelek tapi terus naik nilainya jadi tinggi. Yang semula itu rendah, lemah, menderita, sengsara, itu kan jelek sebenarnya awalnya. Tapi terus ditransvaluasi sehingga yang tadinya lemah, menderita, sengsara, kalah, itu terus jadi tinggi nilainya. Sebenarnya kamu kalah, kalah itu kan jelek kalau kamu kalah. Tapi terus dikasih, ditransvaluasi, dari kalah jadi ngalah. Ini kan terus seolah-olah tinggi kan. Enggak, sebenarnya itu enggak kalah, cuma ngalah aja. Kalau perang beneran, nah itu kan terus dia jadi tinggi. Apa, menderita misalnya, itu kan sebenarnya lemah, dia kalah menderita itu, jelek. Tapi terus ditransvaluasi jadi tinggi. Menderita itu kan cuma urusan dunia. Dunia itu tidak ada artinya, nilainya kecil dibandingkan akhirat. Loh dia jadi tinggi, macam itu semula rendah. Jadi tinggi lagi, jadi transvaluasi. Kok bisa? Ya bisa, moralitas itu memang bikinannya manusia kok. Makanya kenapa kalau analisisnya Abdul kan, kenapa Islam itu susah sekali bangkit? Antara lain karena mentalitas. Di Barat saya lihat banyak sekali Islam tapi nggak ketemu Muslim. Di Timur banyak sekali Muslim, aku nggak ketemu Islam. Itu pasti urusan mentalitasnya. Jadi orang Barat mentalitasnya sangat Islami, progresif, maju dan seterusnya. Sementara yang Timur ini yang susah sekali bangun. Sudah kalah tapi bikin sistem yang melegalkan bahwa kalah itu tidak apa-apa. Nah, itu yang berat. Biasanya kan makanya kenapa Islam tidak bisa bangkit lagi, karena setelah dia jatuh, Baghdad itu jatuh, yang subur malah tradisi Sufi. Kalau Sufi itu kan ya sudah, lillahi ta'ala wallahu a'lam bishawab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Biar aja orang Barat sekarang di atas, besok kita akan ganti naik ke atas. Kalau Barat karena dia mandiri, lu mumpung saya sekarang di atas, tak bikin sistem gimana caranya saya di atas terus. Dan itu yang terjadi. Kamu susah balik, sudah hampir 90 abad lebih kita tidak bisa balas Barat kita yang di atas. Kalau dulu Barat pinter kan, ketika Islam di atas dia ambil strategi dan kita terlena, mereka jadi di atas. Dan mereka sudah berpuluh-puluh abad di atas, kita masih belum bisa, kita yang ganti naik ke atas. Dan kalau dia bikin sistem yang melanggengkan mereka di atas, harusnya kita bikin sistem moral yang bisa bikin kita naik ke atas. Tapi mungkin karena kita sudah lama nggak bisa-bisa, akhirnya kita transvaluasi nilai. Kita bikin nilai yang di bawah pun nggak apa-apa, wong ini cuma dunia aja kok. Terus jadi gitu.
nilainya dibalik sudah. Dan itu yang terjadi dengan mentalitas tuan dan mentalitas budak. Jadi yang tadi yang rendah-rendah, yang lemah, yang kalah, yang menderita, konotasinya jadi positif. Sementara yang berdaulat, yang mandiri, yang agung, yang kuat, yang jagoan, dia menjelek. Itu namanya transvaluasi dibalik. Jadi kelanjutannya, ketika karena mereka tidak bisa mengarahkan kekuatan keluar, ada transvaluasi tadi, akhirnya muncul ideologi ke dalam. Ideologi ke dalam itu yang batin-batin dianggap lebih baik daripada yang lahir. Jadi suara hati itu kan semua batin. Jadi kalah di lahir gak apa-apa, yang penting kita menang di batin. Sehingga akhirnya terus yang terjadi sebenarnya, kalau pakai istilahnya Nietzsche, orang menipu dirinya sendiri. Setiap orang itu sebenarnya ingin sukses. Setiap orang itu sebenarnya ingin maju. Setiap orang itu sebenarnya ingin mandiri, ngatur dirinya sendiri, bahkan menguasai. Tapi dengan sistem nilai yang ditransvaluasi ini, dia sedang menipu dirinya sendiri. Nilai-nilai dasar kemanusiaannya, yang itu ingin sukses, ingin maju, ingin mandiri, direpresi sehingga yang tampil bukan dia. Yang tampil itu dirinya yang palsu, yang pura-pura. Dirinya yang ditutup-tutupi oleh sistem nilai yang ditransvaluasi tadi. Kalau bahasanya Nietzsche, dia menjadi manusia setengah hewan yang menyiksa dirinya sendiri. Dia seperti binatang laut yang hidup di darat. Jadi harusnya dia sadari bahwa aku itu binatang laut. Kalau kalah secara ini, yuk perang, yuk sama-sama ingin maju, maka kita tanding. Tapi kan enggak, kamu menipu dirimu bahwa kalah enggak apa-apa, yang kayak gini cuma ujian sementara, ya sudah, kamu sedang menipu dirimu. Jadi naluri kemanusiaanmu kamu singkirkan. Justru yang kesejatianmu sebagai manusia, kamu anggap itu tidak manusiawi. Sudahlah, enggak apa-apa, yang penting rukun. Sudahlah, enggak apa-apa, yang penting damai. Sudahlah, enggak apa-apa. Dengan alasan-alasan ini kamu tangguhkan sebenarnya keinginanmu untuk maju, untuk menguasai, untuk mandiri. Malah enggak manusiawi. Sekarang kan banyak orang yang gitu kan, yang penting damai, enggak apa-apa. Yang penting rukun, yang penting harmonis. Jadi yang dipentingkan yang gini-gini. Biasanya yang bilang gini yang kalah. Kalau yang menang jarang bilang yang penting rukun, yang penting harmonis. Ya, yang menang biasanya pinginnya ngatur. Dan yang diatur karena dia tidak berdaya, terus tidak popo. Yang penting rukun, rasa gegeran. Terus tidak popo, yang penting kita harmonis. Terus tidak popo. Nah itu sebenarnya dia sedang mengingkari dirinya sendiri. Dengan transvaluasi nilai tadi. Nah, kenapa sih yang model kayak gini ini bisa bertahan dan bahkan dominan? Kalau katanya Nietzsche, ya karena dunia sosial budaya, bahkan dunia agama, biasanya secara terus-menerus mensuplai fiksi-fiksi, ngasih narasi-narasi baru untuk melanggengkan transvaluasimu tadi. Jadi ya kayak ibu-ibu tadi loh, dia merasa, ya di sini kemuliaanku, besok di surga aku akan disambut oleh. Jadi diciptakan narasi-narasi baru untuk melanggengkan ini. Biasanya sistem sosial yang bikin seperti itu, termasuk agama. Jadi dibikinkan cerita-cerita, narasi-narasi. Kalau kita sabar di dunia ini, besok di surga kita akan dibikinkan rumah yang terbuat dari emas. Nah, kan mesti gitu. Dan terus kamu ingin kan punya rumah terbuat dari itu. Padahal ya buat apa di surga emas? Mau apa-apa kan kamu sudah punya sudah. Di surga kan segala keinginanmu betul sudah ada. Jadi enggak perlu rumah dari emas. Emasnya kan enggak bisa dijual kok. Dijual kan kebutuhanmu sudah terpenuhi semua kok. Tapi narasi-narasi kayak gini yang melanggengkan itu. Agama misalnya. Kalau kamu jeli sebenarnya Quran, hadis itu
bilangnya misalnya tentang surga, tentang neraka itu cuma sedikit. Pokoknya di surga ada gini-gini, neraka. Hanya tafsirnya para ulama, narasi-narasi yang dibikin tentang yang eskatologis ini biasanya mengarah untuk melanggengkan tadi, transvaluasi tadi. Sudahlah jangan gitu, kalau kamu gitu, nanti di neraka kamu akan dipalu kepalamu sampai gitu. Nanti anumu akan dipotong pakai gunting sampai putus, terus balik lagi dipotong lagi, balik lagi dipotong. Kamu kejar habisnya apa Qur'annya, kamu akan mati-matian diungyali. Oh ada anunya dipotong, balik lagi dipotong. Tapi itu, kalau kamu lihat komik-komik surga neraka yang zaman saya kecil itu kan kayak gitu. Iya, narasi-narasinya itu yang neraka kayak mengerikan. Di neraka itu semua alat pertukangan ada di sana. Loh ya kan? Gergaji, palu, martil, apa yang alat-alatnya tukang rantai ada di sana semua. Dan itu untuk nyiksa kita. Besok kalau kita suka ngadu ayam, kita akan diadu oleh ayam. Kita suka ngadu jangkrik, kita akan diadu oleh jangkrik. Narasi-narasi kayak gini sering melanggengkan transvaluasi, melanggengkan mentalitas Buddha. Jadi kita bikin fiksi-fiksi sendiri yang menjebak kita sendiri. Banyak yang seperti ini. Dunia sosial juga begitu. Mungkin bikin-bikin narasi tentang jin, setan, genderuwo, bikin-bikin narasi tentang hati-hati di jalan gitu loh. Dulu emasmu kayak gitu, akhirnya mesti ngomong. Pak Demo dulu melakukan itu. Jadi terus ada yang kayak melanggengkan sistem sosial, melanggengkan mentalitas yang juragan tetap juragan, yang budak tetap budak. Jadi tidak bisa maju-maju. Kalau dulu orang Indonesia mungkin punya mentalitas Tuhan, mungkin nggak perlu lama-lama dijajah oleh Belanda, nggak perlu lama-lama didominasi, bahkan sampai hari ini. Kalau kita semua punya mentalitas Tuhan, tapi karena kita mentalitasnya budak, jadi kita bisa menikmati tersiksa itu. Itu kan berat. Indonesia itu krisis mulai 98, kita masih enjoy aja, masih seneng aja. Karena memang konstruksi mental kita, konstruksi mental yang Buddha, kalau katanya itu. Jadi, bukan urusan tahan banting atau enggak tahan banting. Ya, tahan banting itu juga semacam transvaluasi. Kamu disuruh yang tahan banting dong, tahan menderita dong. Padahal menderita itu jangan terlalu tahan. Kalau terlalu tahan, kamu enggak nyari obat. Kalau kamu, alah cuma pusing kayak gini aja, kamu tidak nyari obat. Bila perlu kamu gampang sakit, biar serius nyari obatnya. Zaman dulu waktu krisis 98, semua negara segera ingin sembuh. Thailand, Malaysia, Korea, itu semua segera ingin sembuh. Dan 2-3 tahun semuanya sembuh. Yang belum sembuh-sembuh itu Indonesia. Mereka tidak tahan menderita. Kita terlalu tahan. Nah, ya kan? Bahkan kita bingung kalau tidak menderita. Kan bingung. Loh, kita dijajah Belanda 350 tahun lebih, terus diganti Jepang. Begitu penjajahnya hilang, kita bingung dewe loh saat itu. Makanya bunyi proklamasi itu kan membingungkan. Hal-hal yang apa? Pemindahan, mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain itu kan saking bingung gua bawa ini dan lain-lain kalau lain bawa diurusi mungkul lah. Dan terus apa sih diurusi sampai hari ini juga tidak jelas, sampai kegeran sama teman-temannya sendiri, ada pemberontakan-pemberontakan karena kita tidak jelas. Kalau nggak dijajah kita bingung, kalau nggak diatur kita bunuh. Coba orang-orang sudahlah bapak-bapak bebas mau apa, mesti terus tanya lo, kita enaknya gimana ya pak, mesti gitu. Tidak bisa disuruh bebas, karena sejak awal mentalitasnya mentalitas yang diatur. Disuruh ngatur nggak bisa. Dan itu makanya kalau ikut Nietzsche, kalau ingin Indonesia ini sukses keluar dari krisis, pertama-tama harus digarap mentalnya. Karena kita ya kayak budak tadi loh, terus reaktif balas dendam. Karena kita nggak bisa ikut mereka, kok enak mereka korupsi, aku nggak kebagian. Terus jadi kamu pada siapa saja seudon, karena gara-gara kamu nggak kebagian. Kalau ada orang baik-baik kamu anggap wah dia mesti pencitraan. Kalau ada orang jelek dibicarakan orang tak Indonesia. Jadi yes, mentalitas Buddha. Ya termasuk suka gosip itu kan sebenarnya mentalitas Buddha. Kamu senang sekali kalau ada gosip baru, kalau ada berita baru. Itu namanya transvaluasi. Oke,
Nah, setelah transvaluasi, katanya Nietzsche, sebaiknya kita sadari bahwa hakikat fitrahnya manusia, setiap individu itu sebenarnya punya apa, garis bawah bahwa itu loh hakikatmu. Hakikatnya manusia adalah kehendak untuk berkuasa. Jadi setiap orang, kamu akui atau tidak kamu akui, sebenarnya kamu itu ingin berkuasa di bidang apapun yang bersentuhan dengan hidupmu. Karena ini dorongan fitri untuk kamu berkreasi, jadi besar, memperoleh kekuasaan. Kamu selalu ingin jadi orang yang penting, jadi orang yang menguasai. Kalau enggak percaya, perhatikan kalau ada teman-temanmu, mungkin kamu sudah ngobrol bareng-bareng ya. Coba perhatikan, hampir semuanya ingin dianggap yang paling punya informasi paling banyak. Itu namanya ingin menguasai. Jadi ingin, kalau bisa akulah, lebih ngerti. Sekarang kalau kamu ketemu mahasiswa filsafat, kamu bilang, sebenarnya aku lebih ngerti filsafat. Tapi tenang aja, aku tidak akan rame-rame. Yang filsafat juga begitu ya, aku yang ngerti lah filsafat. Enggak perlu ikut ngaji filsafat, ya aku harus ngerti filsafat, dong aku mahasiswa filsafat kok. Ayo. Setiap orang merasa dirinya tinggi. Yang takmir juga begitu, yang jamaah juga begitu. Sebenarnya dia ingin berkuasa. Bagi jamaahnya, takmir itu kan cuma pegawai, aku tak suruh ngurusi masjid. Bagi takmirnya, jamaah itu kan apa kataku, tak atur kayak gimana kan ini, aku takmirnya. Setiap orang begitu sebenarnya. Dia ingin berkuasa. Jangankan jauh-jauh, di temenmu sak kos-kosan itu sebenarnya saling berebut pengaruh untuk bahwa dialah sang penguasa. Aku lebih dominan. Temenku itu tidak penting. Di kos-kosan ini, kalau bukan aku yang aku nggak beres urusan di sini. Selalu begitu. Di kampus juga begitu. Karena pak dosen itu tidak berani kalau sama saya. Saya sudah biasa. Aku boleh tiap hari pun tetap boleh ikut ujian. Dia apa kataku mana? Padahal mungkin kenyataannya nggak begitu. Tapi kamu ingin memposisikan dirimu bahwa aku itu penting. Dan itu sebenarnya fitur. Setiap orang katanya itu ingin begitu. Ingin dianggap penting. Ya kalau nggak percaya kamu mungkin neng yuk jadi kuliah yuk sak-sae nilai juga pas-pasan. Tapi begitu pulang kampung cerita neng bapakmu, adikmu, pakdemu di sana seolah-olah kamu sangat penting di Jogja ini. Jogi pak, aku neng kuliah dosen neng kui, konco neng mesti gitu. Seolah-olah kamu penting banget kalau nggak ada kamu Jogja sepi. Ya kan? Coba aja dari kayakmu cerita yang kelihatan sebenarnya itu namanya power to will, will to power, kehendak untuk berkuasa sebenarnya. Kamu ingin menunjukkan bahwa aku itu penting, aku itu menguasai, aku itu otentik. Perhatikan aja kan, soalnya paling gampang ya buktinya dari Facebook-Facebookmu itu. Ya kan, posting-postingan setiap hari, status-statusmu, diam-diam kamu ngomong manusia itu adalah makhluk yang ini. Sebenarnya kamu ingin menunjukkan bahwa aku lebih pintar sekarang, ngerti yang ini. Aku sudah menguasai yang gini-gini. Harus sebenarnya gitu. Kadang-kadang kamu cuma beli lotek murah aja, kamu posting fotonya kamu taruh di sana. Itu sebenarnya kan diam-diam kamu mau ngomong aku lebih penting, aku baru beli lotek. Jangan salah, ya. Kadang-kadang cuma makan di angkringan saja kamu pamerkan. Baru nongkrong di angkringan. Ini seolah-olah, emangnya kenapa? Cuma gitu aja dikabarkan. Itu sebenarnya kan kamu gak sadar mendeklarasikan dirimu, aku itu penting. Bahkan nongkrong di angkringan saja tak kabarkan, yang komen banyak sekali. Cuma itu. Fotoku aja sekedar, aku ngelirik dari samping sini, yang komentar 45 orang. Belum ngaduk ke depan itu. Begitu kan kamu sebenarnya will to power. Semakin banyak yang komen kan kamu semakin merasa senang. Seolah-olah yang komen itu berada di bawah kendalimu. Itu will to power. Hanya saja katanya Nietzsche, sering-sering will to power ini direpresi. Sah-sah saja kok katanya Nietzsche orang kayak gitu itu. Itu naluri ya.
Kalau tidak gitu bukan manusia namanya. Tapi ini sering direpresi oleh agama, oleh sistem moral, oleh masyarakat. Dianggap yang kayak gitu itu tidak sopan. Itu tidak boleh loh, itu namanya pamer loh, itu namanya pencitraan loh. Kalau katanya itu, loh memang manusia kayak gitu. Kalau nggak ada yang itu, tidak kompetisi dong. Dunianya sepi dong. Ya harus begitu. Sana nganggap dirinya penting, sini nganggap dirinya penting, ya wis kompetisi loh. Nanti secara yang membuktikan siapa yang sebenarnya paling penting. Jadi fitrahnya setiap orang, dia ingin lebih menonjol dari siapapun yang lain di tengah masyarakat. Itu sebenarnya manifestasi dari will power. Kalau kamu tidak percaya, ketika kamu lihat foto bareng-bareng, misalnya yuk kita foto yuk ngaji filsafat ini, foto bareng-bareng di depan, terus fotonya kamu posting di Facebook, yang kamu lihat pertama fotonya siapa? Mesti kan gambarmu dewi kan? Aku dia, mesti gitu. Jarang kamu lihat temenku, mesti kamu dulu yang ingin kamu lihat. Kamu ingin selalu lebih menonjol. Kalau kelihatan nggak menonjol, lo wajahku kok ketutup ya, mesti kamu kecewa. Aduh, aku kok posenya jelek ya. Jadi kamu harus tampil selalu wah, selalu nomor satu, selalu penting. Karena memang kita punya naluri untuk menonjol. Kita punya naluri untuk jadi orang penting, melebihi masyarakat. Hanya saja agama, budaya, sistem moral sering bikin kita, memaksa kita untuk tenggelam di tengah masyarakat. Sering bikin kita harus rutin jadi orang yang ikut apa kata dunia sosial di sekeliling kita. Dan ini jadi masalah. Katanya Nietzsche, orang jadi gak otentik lagi. Ya betul, cuma lotek sama gaduh-gaduh di-upload, cuma makan sama tempe di-upload, ya apa-apa. Ekspresi dirimu kamu ingin menunjukkan yang itu, ya tunjukkan aja, gak mau. Gak usah takut, nanti dianggap gak sopan ya. Nanti dianggap narsis, dianggap pamer, gak apa-apa. Itu nalurinya memang. Setiap orang ingin disebut menonjol, dan itu yang disebut kehendak untuk berkuasa. Maka Nietzsche bilang bahwa dunia ini sebenarnya adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Dan kamu pun sebenarnya adalah kehendak untuk berkuasa dan tak lebih dari itu. Di hidup kita sebenarnya isinya dua, menaikkan derajat kita setinggi mungkin atau menunjukkan bahwa orang lain di bawah kita. Biasanya isinya cuma dua itu. Kadang-kadang ada kamu ketika sudah merasa, wah aku kok ada jeleknya ini. Untuk bikin kamu tertinggi, kamu akan bilang bahwa orang lain banyak yang lebih jelek dari aku. Biasanya gitu. Ketika kamu keliru, kamu akan tunjukkan bahwa orang lain banyak yang kelirunya lebih dari aku. Kadang-kadang misalnya ada yang ditangkap karena korupsi, terus diwawancara, jawabannya mesti, ngapain sih sibuk ngurusin aku, yang lain korupsinya lebih besar dari aku. Senturi coba diurusi, apa coba diurusi. Itu sebenarnya sedang ingin menunjukkan bahwa meskipun aku salah, jangan sampai aku tenggelam. Aku harus tetap muncul, karena yang lain ada yang lebih bawah dari aku. Nah itu sebenarnya naluri manusia. Dan bagi Nietzsche itu daya hidup yang paling primordial, jadi yang paling dasar dalam diri manusia. Bahkan ilmu, bahkan pengetahuan. Kamu punya pengetahuan, kamu belajar, kamu kuliah, itu kan sebenarnya nama lain kamu ingin menguasai sesuatu atau menundukkan sesuatu. Belajar filsafat, belajar kejawen, belajar apapun, itu sebenarnya kan ada misi tersembunyi yang tidak sekedar ngerti ilmunya, tapi ada yang ingin kamu tundukkan. Saya ingin menaklukkan khazanah sastra Jawa, saya ingin menaklukkan filsafat itu apa sih? Saya ingin selalu begitu. Dan itu sebenarnya mewakili kehendak untuk berkuasa. Tidak pernah orang sign for sign, itu tidak ada. Ada kalau filosof sign for sign mungkin kritiknya bisa ketemu di Habermas. Tapi yang jelas tidak bisa. Kehendak untuk berkuasa itu primordial. Jangan ditipu, jangan ditenggelamkan oleh apapun termasuk oleh agama, termasuk oleh sistem budaya, termasuk oleh sistem moralitasnya masyarakat. Nah, oleh karena itu,
setiap orang itu harusnya dia jadi Superman, Uberman. Jadi manusia, sebenarnya makna letterlocknya itu manusia atas. Jadi kebudayaan, tata sosial itu sebenarnya kalau menurut Nietzsche tujuannya bukan bikin manusia jadi manusia, tapi manusia jadi super manusia. Kalau di Nietzsche ada dua jenis manusia, ada manusia super, ada manusia kawanan, the crowd, manusia kerumunan. Kalau Superman itu vital, semangat, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat-ningrat dalam tanda petik, elit dia. Jumlahnya sedikit biasanya Superman itu. Orang-orang besar, tokoh-tokoh terkenal itu biasanya mereka Superman. Kebalikannya kelompok kawanan, kerumunan itu biasanya mereka lemah, pengecut, budak, tunduk, setia kawan, jenis-jenis itulah, dan jumlahnya terlalu banyak katanya. Sudah kebanyakan orang kayak gini, bikin sumpek dunia. Kita butuh Superman lebih banyak biar dunia ini bagus. Kita ini kerumunan, beraninya kalau banyak temennya, ya kan? Untuk urusan-urusan apapun, termasuk urusan godaan cewek kan biasanya gitu juga. Kalau pas banyak temennya aja ada cewek lewat, cuit-cuit cewek, begitu sendiri-sendiri ketemu, kamu mengkeret, nyopo wae rawane. Ngelirik aja diam-diam, berani. Begitu banyak temennya, berarti kita sebenarnya kerumunan. Demo juga begitu kan, demo itu kalau pas bareng-bareng kok ganasnya luar biasa. Begitu tinggal sendirian mesti kamu mengkeret, gak berani kan. Atau kalau pas lagi bareng-bareng caci maki gitu ketemu orangnya enggak berani. Berarti kita sebenarnya tipikalnya kerumunan. Kalau bahasa Jawa ini akeh tunggal deh, tidak spesial. Jadi berarti tidak Superman. Akeh tunggal itu berarti ya ada atau kamu enggak ada enggak nambah apa-apa. Hanya nambah jumlah di kerumunan itu. Karena kita enggak otentik. Sebagian besar sebenarnya kita itu. Kalau enggak percaya, coba kamu cermati dirimu sendiri. Kamu punya identitas apa aja? Dari sekian banyak identitas, mana yang hasil pilihanmu sendiri? Mana yang sebenarnya itu otomatis saja kamu mengalir dari dunia sosial budayamu? Kebanyakan pasti kamu ngikut aja. Ngapain kok kamu Islam? Ya terpaksa om bapak Islam. Ngapain kamu NU? Keluarga aku NU pak, semuanya bapak ibu ku NU. NU itu apa? Nggak ngerti pak, pokoknya mana saja lah pak. Diajak perjanjian, yang perjanjian, selawatan, terbangan, gimana boleh lah pak. Nah itu berarti kita sebenarnya kerumunan, bukan Superman. Jadi, padahal fitrah kita itu will to power. Dan untuk bisa merealisasikan will to power, kita harus bisa jadi Superman. Superman itu bebas, kamu bikin nilai sendiri, bikin norma moral sendiri. Jadi bukannya tidak bermoral, tapi tata nilai moral itu kita bikin sendiri. Kita rancang sendiri sesuai hidup, sesuai tujuan kita. Jadi orang-orang Superman ini setelah nilai tadi dibalik, didungkir balikan oleh orang-orang Buddha, dia bisa bikin nilai lagi, ditransvaluasi ulang oleh kelompok Superman. Jadi Superman ini termasuk itu orang-orang yang mengiyakan hidup, orang-orang yang realistis melihat hidupnya, dan orang-orang yang punya mental Dionysos, kreatif, menikmati hidup, tidak pasif, bebas, dan ekspresif, dan seterusnya. Itu mereka ini Superman. Kalau bisa bikin gambaran Superman itu, kalau mau digambarkan ini kayak gabungan antara Napoleon dan Goethe. Napoleon politikus luar biasa plus Goethe seniman. Kalau ada yang kayak gini Superman, atau gabungan antara Julius Caesar dan Yesus. Itu kan agak berat kan, satu kerajaan besar yang menguasai, menjajah di mana-mana, yang digabung sama Yesus yang nabi. Jadi Superman itu gabungan antara seniman, filosof, dan orang suci. Seniman berarti dia kreatif, filosof berarti dia bisa berekspresi, berpikir secara mendalam,
Orang suci berarti dia mengendalikan lingkungan sekitarnya. Dia jadi agen yang merubah, bukan sosok yang diubah. Dia orang yang mengikuti will to power-nya. Dia orang yang bisa mengekspresikan dirinya secara bebas. Itu Superman. Dan Superman jumlahnya harus banyak. Dari sekian banyak Superman, pasti tidak sama semuanya. Kenapa? Ya karena masing-masing milih jalan sendiri-sendiri. Pasti tidak seragam. Karena setiap orang punya will to power-nya masing-masing. Mereka adalah orang yang Superman ini orang yang out of box, keluar dari kotak sosial. Dia punya gaya hidup alternatif sesuai versi dia sendiri. Jadi bukan, jangan dibayangkan Superman itu terus jadi pimpinannya masyarakat. Kalau di sini enggak, bukan pimpinan katanya di sini. Kalau pimpinan berarti dia satu di antara tiga. Kalau enggak dia terpaksa ngurusi orang lain, kalau terpaksa ngurusi orang lain berarti dia akan tenggelam dalam kerumunan. Atau dia akan jadi patronnya kerumunan. Atau yang ketiga, ketika dia jadi pemimpin, dia akan jadi penghalang orang lain untuk jadi Superman. Maka justru Superman itu bukan pimpinan, tapi dia yang bisa menawarkan gaya hidup, bisa menunjukkan otentisitas dirinya tanpa tenggelam dalam kerumunan. Jadi itu Superman. Jadi kamu pun sekarang harusnya sudah bisa jadi Superman, gak perlu nunggu lulus sarjana. Gak perlu nunggu skripsimu selesai, sesuai gak mari-mari. Jadi langsung aja, sekarang jadilah Superman. Versi dirimu yang otentik, dengan segala hasratmu, cita-citamu, mimpimu, tanpa harus sibuk mencari batas, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu versinya Nietzsche. Tapi jangan tanya kayak gimana atau apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Superman. Karena begitu pertanyaan itu tak jawab, kamu tidak akan bisa jadi Superman. Apalagi kalau jawaban itu kamu ikuti. Karena begitu kamu ikut aku, berarti kamu bukan Superman. Kamu jatuh lagi di mentalitas Buddha. Kamu karena manut aku. Nietzsche pun tidak menjelaskan Superman itu apa saja yang harus dilakukan. Yang harus kamu lakukan satu-satunya adalah kehendakmu turutilah, dorongan batinmu ikutilah. Itu aja. Dengan begitu kamu akan jadi Superman. Oke. Nah, terus ini masih agak panjang, tak tambahin sedikit lagi. Ada lagi teorinya Nietzsche yang anti transendensi. Jadi untuk bisa jadi Superman, di antara teori pendukungnya adalah bagi Nietzsche dunia ini sifatnya siklus dan berulang. Jadi rusak beresnya, kacau tidaknya, agung kerdilnya, dan seterusnya, dunia ini siklus, selalu muter. Habis rusak nanti mesti baik lagi, setelah itu rusak lagi, setelah itu baik lagi. Ada orang baik mati, ada orang jelek mati, nanti ada orang baik lagi. Dunia selalu begini, selalu siklus. Dan semua peristiwa akan berulang lagi, berulang lagi. Apapun jenis peristiwanya, mungkin modusnya aja agak beda, tapi peristiwanya pasti sama. Dan ini bagi Nietzsche menjengkelkan. Gak ada ujungnya. Tapi ya terus, makanya bagi memuakkan, tapi ya sudahlah, diterima aja. Oh, dunia ini memang kayak gitu. Jadi kamu gak usah tanya kiamat. Tidak ada ujungnya. Kiamat itu bagimu. Mungkin sifatnya individual karena kamu mati, tapi nanti akan ada siklus lagi. Ada balik lagi, mungkin 100 tahun ke depan ada lagi orang kayak kamu dilahirkan lagi. Dengan gaya kayak kamu lagi. Dan selalu begitu. Zaman dulu ada Napoleon, mungkin besok ada orang gayanya kayak Napoleon lagi. Ada yang gayanya kayak Soeharto lagi, ada yang gayanya kayak Soekarno lagi. Dunia selalu siklus. Dan ini sebenarnya implikasi dari Nietzsche yang menolak transendensi. Segalanya itu peristiwa dunia. Gak ada hubungannya dengan yang di luar manusia. Gak ada hubungannya dengan yang di luar dunia. Gak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan kan ini bisa diatur. Kadang-kadang bisa di-cut, bisa diatur, bisa dimodifikasi. Kadang-kadang setong buktinya enggak, ya siklus saja. Tidak ada akhirat. Dan katanya itu bukti paling jelas kan ada teori hukum kekekalan energinya Einstein itu.
Energi itu kan anuk kekal, tidak bisa habis, bisa berubah. Saya ngomong ini suaraku ini kan jenis energi, dia tidak akan hilang. Berubah bisa, tapi hilang tidak akan bisa. Berubah bentuk energi sekalian, termasuk kamu sebagai manusia itu kan sebenarnya sebentuk energi tertentu yang memadat dan seluruhnya teorinya Pak Jiman agak panjang. Jadi Nietzsche pinjam teori fisika untuk menunjukkan bahwa dunia ini kekal. Hal yang sama akan berulang lagi, maka ramalan kiamat jenis apapun tidak akan sukses. Orang kan di dunia ini bolak-balik ngomong kiamat. Mulai ada yang bilang kiamat tahun, zaman saya kecil ada yang bilang tahun 87 akan kiamat. Setelah itu tahun 2000, setelah itu 99 sebelumnya, 99, tanggal 9, bulan 9, 99 akan kiamat. Yang paling dahsyat kan kemarin itu tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 akan ada kiamat. Semuanya sudah siap-siap, bahkan dibikinin film segala yang judulnya 2012. Tapi kiamatnya enggak jadi. Mungkin malaikatnya tersinggung atau Gusti Allah tersinggung, tak kok aku ditebak ya. Takkan dia jadi yang meleset. Nah, makanya biar kiamatnya enggak jadi-jadi, kamu ngeramal aja terus. Ya, enggak jadi-jadi. Kalau enggak kamu ramal, tiba-tiba kiamat kan ya. Diramal aja. Jangan-jangan besok kiamat ya. Jangan-jangan tahun depan kiamat enggak jadi, biar jundur terus kiamat ya. Ditebak terus ini. Jangan ditebak. Kalau di situ enggak ada kiamat. Semuanya akan balik lagi karena energi enggak bisa. Itu sebenarnya teori untuk mendukung dia anti transendensi. Bahwa manusia itu punya hak penuh, punya daulat penuh terhadap hidupnya. Ini teori mendukungnya. Teori pendukungnya yang lain adalah bahwa Tuhan itu sudah mati, katanya Nietzsche. Nanti kalau kamu baca Prah Zarathustra itu, jadi satu ketika Zarathustra sudah bosan, Zoroaster Zarathustra sudah bosan di gunung, terus dia turun di tengah hutan, dia lihat ada orang yang sedang motong-motong kayu, sedang sambil wiritan, sambil nyanyi-nyanyi religius ceritanya. Terus sampean nyampain di sini, oh iya sedang nyari kayu ya, sambil pikir, sambil ingat Tuhan, sambil nyanyi lagu-lagu religius ketuhanan. Terus saya terus bingung, ini orang ini apa enggak tahu ya, Tuhan itu kan sudah lama mati. Terus dia turun gunung ke pasar, teriak-teriak pada orang-orang, Tuhan itu sudah mati. Ya sudah mati. Kapan matinya? Kita yang bunuhnya, masa lupa? Terus terkenal bahwa Tuhan itu sudah mati. Oke, kenapa dia punya ideologi Tuhan mati? Jadi kapan sih Tuhan itu mati kalau di situ? Jadi Tuhan itu mati saat manusia sadar bahwa sebenarnya yang bikin Tuhan itu kita. Orang beragama kan kebalikannya, Tuhanlah yang bikin kita dan alam semesta. Kalau di Nietzsche, kebalik, kita yang bikin Tuhan itu. Buktinya apa? Tuhanmu sama Tuhannya orang FPI kira-kira sama apa beda? Tuhannya orang NU sama Tuhannya Muhammadiyah kira-kira sama apa beda? Kamu kan akan bilang sama, tapi kok dalam praktek, dalam konsep kok beda? Mungkin bagi orang A, ini Tuhannya nesunan, jadi awas, sikat, tak lebih-lebih. Bagi yang ini Tuhan sangat pemurah, penyayang, gak apa-apa, dosa cilik-cilik, gak apa-apa, santai aja. Jangan-jangan Tuhannya sama apa beda ya. Kalau di Nietzsche, ya karena kita yang bikin Tuhan, kita kan yang mengkonstruksi Allah itu kayak gimana, Tuhan kayak gimana di kepala kita. Dan begitu kita sadar bahwa, ternyata saya yang bikin Tuhan selama ini, saat itu juga Tuhan akan mati. Jadi nanti yang menafsirkan religiositas Nietzsche akan bilang yang dibunuh itu ya Tuhan yang di kepala kita itu. Jadi begitu kita sadar, saat itu juga Tuhan mati. Yang bunuh siapa? Ya kita kan, kalau itu yang bunuh. Toh kemarin yang mengkonsep juga kita. Tuhan versi As'ari, Tuhan versi Ghazali, Tuhan versi Syafi'i, Tuhan versi kan. Yang di dunia itu kan itu. Rebutan Tuhan kan. Ini kehendak Tuhan lo yang sana. Lo ini juga kehendaknya Tuhan. Memang itu kehendaknya Tuhan beda-beda. Kenapa bisa begitu? Karena itu tafsirmu tentang Tuhan.
Tuhan yang ada di kepalamu bunuh aja. Nah itu kata Yesus, Tuhan sudah mati. Dan untungnya itu secara katanya Yesus, dengan Tuhan itu mati, maka segala yang ngeribeti hidupmu, yang membelenggu kamu sehingga tidak kreatif, sehingga kamu terpanjang, tidak bisa ekspresi diri, kamu takut mengekspresikan diri, powermu sekarang bebas sudah. Segala ide kebenaran universal, kemarin kan kamu mikir apa aja takut, gara-gara ada Tuhan itu. Katanya Yesus, mau gini takut nanti masuk neraka gimana, digeraji, dikeprok, disunat, diasih. Kan banyak sekali belenggumu, mau gini gak mau. Begitu kamu bebas, ayo sekarang mau ngapain. Oke. Okay. Ah, jadi, ya termasuk yang bunuh Tuhan, ini kan semakin cerdas. Manusia kan perannya Tuhan semakin kecil. Zaman orang primitif itu A sampai Z diurusi Tuhan semua karena nggak paham fenomena alam, nggak paham. Tapi semakin sains itu canggih, orang berpikir ternyata manusia bisa juga. Jadi perannya Tuhan bisa semakin kecil. Bahkan sampai level manusia hari ini kan sampai level rekayasa genetika, lu ngatur gen itu yang menentukan vitalitas, nilai model, corak hidup seseorang. Dan itu bisa direkayasa oleh manusia. Semakin besar perannya manusia, Tuhan ini semakin nganggur. Lama-lama kalau sudah habis kerjaannya mau ngapain, enggak ada Tuhan juga enggak apa-apa. Nanti akhirnya gitu. Kita bisa lah kalau cuma bikin kayak gitu. Lama-lama bisa gitu. Mau kita bikin fotokopiannya manusia namanya cloning bisa sekarang. Itu kan Tuhan semakin tidak berperan. Misterius loh, dulu anak laki-laki dan perempuan aja orang, sekarang tinggal dilihat dalamnya perut selesai. Atau sebelum jadi anak tinggal direkayasa biar ini jadi laki-laki yang kuat, yang bisa. Rekayasa genetika. Jadi Tuhan mati sebenarnya kita yang bunuh. Kalau yang tadi kita bunuh yang di kepala kita, ada juga kita bunuh pakai sains. Jadi semakin sains luar biasa, semakin kecil perannya Tuhan, lama-lama Tuhan nganggur juga. Disuruh ngapain ini sekarang mau, anu tidak bisa mau gitu lah. Sudah manusianya sudah bisa mewakili Tuhan. Oke. Dan untungnya lagi, kalau Tuhan mati katanya Nietzsche, kita akan bebas dari yang namanya kecengengan transendental. Oh, istilahnya luar biasa. Jadi kecengengan transendental itu kita itu gara-gara punya Tuhan sering jadi cengeng kan. Ada apa-apa dikit, ya Allah tolong dong, ya Allah ujian nih, ya Allah apa yang dimintain Tuhan. Sampai mungkin Tuhan itu jengkel, ujian pengen lulus ya belajar tolong, ada bisa ya Allah. Wiritan sampai lama-lama Tuhan sakit ya wiritan terus, kasih aja nilai bagus mesti gitu. Kita cengeng, kita tidak tahan banget, sengsara dikit lari ke Tuhan, sumpah dikit lari ke Tuhan. Kalah lari ke Tuhan, apa-apa lari ke Tuhan. Kita malas berusaha, itu namanya kecengengan transendental. Jangan cengeng dong. Kalau kita cengeng, mentalitasnya jadi mentalitas budak tadi. Jadi Allah disuruh ngurusi A sampai Z. Ya kan ngurusi mulai kamu sholat, mulai kamu tidur, mulai kamu masuk kamar mandi, mulai semuanya dipasrahkan pada Allah. Nah, itu kan berat dalam hidup kita. Jadi gak mandiri, benar-benar mentalitas budak kalau katanya Nietzsche. Jadi ya mandiri, baik buruk kamu ngerti kok. Bahkan kan banyak hadis banyak yang bilang bahwa pakai akal aja selain urusan ibadah itu kita sudah ngerti kok mana baik mana buruk. Gak perlu capek-capek kamu fatwanya mana. Kemudian selalu gitu kan kita dalilnya mana. Leo, aku kan punya akal sehat. Masa kan ada korupsi kok gak dimaklakan ya sama MUI. Lu kan kok bodoh ya, pakai akal aja sudah ngerti kalau korupsi itu haram. Ngapain datang MUI ngasih fatwa? Maksud gitu aja yang dibuat fatwanya MUI. Kan banyak kita yang cengeng kayak gitu, sebenarnya jenis kecengengan. Apa-apa dicari fatwanya. Lu emangnya kita gak bisa mikir. Kan akal itu kan separuh nyawanya kalau dalam Islam. Separuhnya lagi Quran. Cuma kita karena terbiasa bermental budak, jadi dia tidak kreatif akhirnya, tidak bisa mikir. Ada yang Al-Quran itu
banyak ayat yang tidak bisa dipahami, maka kalau ada ayat yang tidak bisa dipahami, sudah jangan dipikir macam-macam, pakai akal, kembalikan lagi pada Allah. Loh, ini mana dikasih pedoman, sekarang dikembalikan lagi. Loh, buat apa ada? Kembalikan lagi maknanya pada Allah. Loh, ya kemarin Quran kan petunjuk bagi kita, dikasih petunjuk dibalik. Okay, jadi dengan matinya Tuhan kita bebas dari kecengengan transendental, dan tidak ada lagi manusia-manusia, bahasanya Nietzsche ya, tidak ada lagi manusia-manusia pengecut yang melarikan diri dari dunianya dengan berlindung di bawah naungan Tuhan. Tuhan selalu jadi kambing hitam, Tuhan selalu jadi pelarian terakhir. Kalau sudah mentok, gak bisa mikir, ya wis tak diri koyong ini biar segitu. Itu sudah kehendaknya Tuhan, gak bisa dilawan. Emangnya kamu ngerti itu untuk kehendak Tuhan dan gak bisa dilawan? Tapi kita selalu seperti itu. Jadi kayak orang pengecut, melarikan diri dari dunia. Oke, dan kematian Tuhan akan melahirkan namanya nihilisme. Dan ya meskipun dampak positifnya banyak, ya biasanya secara psikologis akan bikin orang pertama-tama bingung, karena kami sudah terbiasa tergantung pada Tuhan. Kalau di Nietzsche mungkin pertama kita akan kehilangan arah, kita akan kesepian, kita merasa tidak ada maknanya hidup ini, kita merasa tidak percaya kalau Tuhan aja sudah tidak ada, semua nilai berarti relatif, semua nilai berarti tidak ada gunanya. Itu namanya nihilisme. Jadi hilang kepercayaan terhadap semua jenis nilai. Itu namanya nihilisme. Nihilisme ada dua, ada nihilisme pasif, ada nihilisme aktif. Kalau pasif, ini pesimis orangnya. Jadi dia merasa bahwa hidup ini enggak ada nilai-nilai, hidup ini enggak ada tujuannya. Dia ingin sebenarnya ada nilai, ada moralitas, cuma enggak nemu moralitas yang absolut. Kalau filosof eksistensialis, misalnya kemarin Arthur Schopenhauer, itu kan orang yang pesimis, jadi enggak bisa. Hidup memang harus ada aturannya, harus ada makna, ada moralitas, tapi enggak ada moralitas yang absolut itu. Semua moralitas pikirannya manusia. Nah itu pasif. Nihilisme pasif, tidak percaya pada semua nilai. Tapi ada juga nihilisme aktif. Karena hidup itu tidak ada nilainya, karena semua nilai itu relatif, maka sekarang saatnya aku bikin nilai sendiri. Sekarang saatnya aku bikin tata moral sendiri versiku yang baik dan sesuai menurut aku. Dengan kebebasanku, dengan kreativitasku, dengan kemandirianku. Itu namanya nihilisme aktif. Jadi setelah kosong, setelah nihil, kita masukkan yang versi kita. Tapi kalau nihilisme pasif, setelah kosong kita nyerah sudah. Ya sudah, berarti nggak ada yang nilai absolut, nggak ada nilai itu absolut. Terserahlah mau jalan kemana. Tapi yang nihilisme aktif ini kita bikin sendiri dong. Kita bikin Islam versi Indonesia, kita bikin Islam versi Jogja, kita bikin Islam versi kos-kosan kita sendiri, kita bikin kreativitas sesuai pemahaman kita. Itu namanya nihilisme aktif. Oke, itu beberapa catatan. Jadi Nietzsche agak negatif melihat agama, dan dia juga agak negatif melihat sistem-sistem namanya demokrasi, sosialisme, komunisme. Dia agak benci agama, kalau ditulisannya sifatnya yang dibenci Kristianiti karena dia dari klaster sana. Cuma bagi Nietzsche agama itu hanya konstruksi sosial, bikin masyarakat jadi budak, karena secara membuta dia harus taklid pada ajarannya. Yang kedua, agama bikin orang jadi pasif, manut saja apa katanya Tuhan, dan lama-lama will to power-nya akan mati. Dan yang ketiga, orang jadi tidak tahan banting, tidak pantang menyerah gara-gara agama. Selalu Tuhan jadi kambing hitam, Tuhan jadi pelarian, bukan dirinya sendiri. Dia jadi agak pengecut dan tidak agresif. Itu dampak negatifnya agama, katanya Nietzsche.
Dia juga agak benci dengan demokrasi, sosialisme, komunisme. Tiga ideologi ini bikin orang jadi kerumunan. Jadi ideologi ini, ya kalau di Nietzsche dia melihat bahwa demokrasi, sosialisme, komunisme itu yang dipilih oleh masyarakat jadi pimpinan biasanya orang-orang yang sesuai versinya masyarakat. Bagi Nietzsche ini biasanya orang-orang idiot. Orang-orang yang tidak bisa mikir dewe, yang ada di pikirannya hanya keperluannya masyarakat. Yang kedua, demokrasi, sosialisme, termasuk komunisme itu dasarnya kesetaraan. Bagi Nietzsche, tidak, manusia itu tidak setara. Katanya siapa manusia itu setara? Manusia itu pasti ada orang-orang yang unggul, yang elit, yang kualitasnya lebih dari yang lain. Kalau disetarakan, malah yang bibit-bibit unggul ini akan mati. Yang ketiga, ya, masyarakat yang lemah selalu saja menang, sementara orang-orang khusus yang elit yang sedikit itu biasanya terpaksa harus menyesuaikan diri. Itu gara-gara sistem yang namanya demokrasi, sosialisme, komunisme. Sepinter apapun orang, sejago apapun orang, kalau nggak dipilih masyarakat dia nggak akan jadi pimpinan. Jadi kuncinya suara terbanyak. Bahkan yang jelek-jelek pun di sistem yang namanya demokrasi sosialisme. Kalau Indonesia ini mayoritas setuju bahwa apa misalnya narkoba itu boleh, seks bebas itu boleh, jadilah seks bebas itu boleh dan narkoba boleh. Itu kan logikanya demokrasi. Suara terbanyak bikin orang hanya jadi kerumunan, tidak otentik. Itu Nietzsche. Terakhir, oh ya, ini kamu renungi aja di rumah bahwa Nietzsche seperti apapun pikirannya ada beberapa, menurut saya ada beberapa catatan, ada beberapa kontribusi dari Nietzsche yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, Nietzsche memberi kita alternatif kebenaran yang lain dari yang lain. Selama ini kan kita mikirin kesana-sana linier aja, Nietzsche ngasih kotak baru. Ternyata bisa juga berpikir seperti ini. Nietzsche ngasih beberapa ide-ide yang radikal, yang baru, misalnya perspektivisme. Dan ini nanti sangat berpengaruh di dunia, di perkembangan baru dunia filsafat namanya postmodern. Yang kedua, menunjukkan bahwa moralitas itu sifatnya relatif. Kriteria baik buruk itu sebenarnya hanya perspektif saja. Dan yang ketiga, Nietzsche mengajarkan kita menikmati hidup. Kadang-kadang kita tidak sempat menikmati hidup. Mimpi kita terlalu tinggi, ideal kita terlalu jauh, aktivisme dan pesimisme kita kadang-kadang tidak sinkron dengan hidup kita sendiri. Kita tidak sempat menikmati. Dulu sekolah, terus sekarang kuliah, mikir pelajaran, mikir nilai, mikir skripsi, macam-macam, tidak koper menikmati hidup. Jadi kita tidak sempat, atau kita nikmati hidup tidak sesuai dorongan batin kita. Itu pelajaran berharga dari Nietzsche. Dan Nietzsche juga ngingetin kita bahwa sebenarnya kita lebih banyak menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa. Kita ogah melatih will to power kita. Kita mekanis saja ikut kerumunan. Bangun pagi, kuliah, makan, tidur, bangun lagi, kuliah, semuanya terus tiap hari rutin. Tidak ada progresnya. Tidak ada upaya kita untuk bikin kita muncul di tengah kerumunan. Padahal maksudnya Nietzsche ke sana. Dan Nietzsche ngajarin kita juga, ikutilah will to powermu. Tidak apa-apa kamu punya hasrat, tidak apa-apa kamu punya ambisi, kamu punya cita-cita, kamu punya target, ikuti aja. Dan kalau bisa, berpikirlah out of box, di luar kotak. Jangan jadi kerumunan. Tidak selalu yang ada di sekelilingmu itu pasti bagus loh. Kalau temanmu semua ikut ngaji filsafat, nggak mesti loh ngaji filsafat itu penting bagimu. Coba dipikir lagi. Itu out of box. Semua orang bilang bahwa filsafat dong, biar bisa mikir filsafat dong. Apa yang mau? Coba dipikir sendiri. Untuk konteks kamu mungkin nggak pas. Ah, itu namanya out of box. Jadi jangan jadi kerumunan, tunjukkan dirimu dalam sejarah. Itu sebenarnya yang menurut saya paling penting dari Nietzsche. Muncul dong, jadi sesuatu kalau katanya saat ini. Jadi, oh iya kan?
jadi sesuatu yang bisa kamu banggakan, yang kamu sendiri puas, meskipun mungkin orang lain melihatnya biasa-biasa, tapi kan kalau sudah mengikuti will to power itu biasanya memuaskan. Jangan mau orang lain semua bangga padamu, salut padamu, tapi kamu sendiri terasing dari dirimu dan kesepian. Itu sengsara luar biasa. Meskipun kamu pakai tadi transvaluasi yang abu-abu, oh tidak apa-apa ini demi umat, oh tidak apa-apa ini demi kemaslahatan bersama, jangan mau kamu dibolo-bodo oleh jangan mau kamu diabusi oleh masyarakat. Kamu sendiri ingin apa? Kalau masyarakat mau ambil, kalau enggak ya wis. Oh, itu di titik itu bagi saya Nietzsche perlu kamu pertimbangkan. Dan dia memang pengaruhnya luar biasa. Nanti ide-ide yang ditawarkan oleh Nietzsche ini banyak sekali mempengaruhi para filosof belakangan. Tak bilang tadi karena sifatnya aforisme, nanti ide ini diwarisi oleh ini, tapi yang ini ditolak oleh ini, selalu begitu. Mulai dari Iqbal, Mulla Sadra, banyak yang berpengaruh oleh Nietzsche. Oke, saya kira itu. Silakan yang ada komplain, pertanyaan, yang tidak ngerti apa, asal jangan tanya bukan Nietzsche ya, aku cuma manut Nietzsche ini tadi. Iya, silakan. Ini Pak mengenai gaya ucapannya itu kayaknya ini ada kontra Pak. Di depan itu dijelaskan bahwa gaya ucapannya Nietzsche ini tentang menyediakan itu, tapi ketika dia berbicara tentang eksistensi, di mana dia harus mendekatkan ke pengiaannya itu. Coba kita contohkan yang seperti yang tadi itu, karena mengiakan hidup ini akan melahirkan yang namanya mentalitas Buddha. Mentalitas Buddha padahal ini kan ditolak oleh mentalitas Buddha, karena manusia itu harus melahirkan itu power kayak gitu. Nah, ketika tadi juga dijelaskan dia membenci agama, dia membenci sosialisasi, demokrasi, berarti kan dia tidak mengiyakan itu, Pak. Ini kan bertolak belakang dengan filsafat, gaya filsafatnya dengan existentialism. Oke, jadi mengiyakan hidup itu jangan menipu dirimu. Agama, demokrasi, dan lain itu menipu dirimu. Kamu disuruh ikut apa maunya orang banyak. Mengiyakan hidup itu kalau kamu pinginnya apa, ya itu. Jadi, dan Nietzsche ngasih tentang agama, tentang mentalitas Buddha, ini karena inilah nanti yang sering bikin kamu tertipu. Bikin kamu tidak mengiyakan hidupmu. Sebenarnya kamu pingin gini, tapi ya kok masyarakat yang kayak gini dianggap jelek ya. Akhirnya lu sanggup mundur. Tapi aku ingin gini, tapi kok di agama ada dalilnya ya, aku tidak boleh gini. Terus kalau menurut, jadi ini yang bikin kamu menidakkan hidup akhirnya. Mengiyakan hidup itu, ya wis apa adanya dirimu ekspresikan, apa keinginanmu lampiaskan, apa cita-citamu wujudkan. Nah, yang tadi ditidakkan oleh Nietzsche dalam arti diwanti-wantikan untuk ditolak oleh Nietzsche adalah sering-sering sistem moral, sistem sosial, sistem budaya, sistem agama di masyarakat bikin kamu tidak bisa mengiyakan hidupmu, bikin kamu sebenarnya aku ingin gini tapi kok yo agama tidak mengizinkan ya, aku ingin gini tapi kok dianggap nggak sopan ya, aku ingin gini kok dianggap melanggar adat ya. Jadi kamu nggak bisa akhirnya mengiyakan hidup. Terpaksa kamu ingkari keinginanmu, kamu ingkari will to powermu. Nah, itu yang dimaksud mengiyakan hidup oleh Nietzsche. Arahnya ke situ. Ada lagi? Ayo, yang belakang dulu, sebentar. Tadi kita akan mengawasan Nietzsche yang betul-betul. Kemudian dia juga bisa berhubungan dan enggak, Nietzsche enggak pernah ngomong itu, tapi nanti model Nietzsche ini diadopsi oleh Hitler. Jadilah Nazisme. Dengan will to power-nya, dengan merasa dirinya lebih unggul, lebih kuat, lebih luar biasa, kita tahulah seperti apa kiprahnya Hitler.
dia merasa rasnya lebih unggul. Yang lain semua di bawah dia, bahkan Yahudi yang dianggap inferior dibantai habis-habisan oleh Hitler. Dia sangat, nanti kalau kamu baca Mein Kampf-nya Hitler bandingkan dengan Das Perang Zarathustra akan banyak kelihatan bahwa Hitler sangat terpengaruh oleh Nietzsche yang tentang negara. Tapi Nietzsche sendiri nggak pernah ngomong itu, dia hanya melihat sistem apapun termasuk yang namanya negara, sistem politik, sistem sosial, sistem budaya yang bagi dia menghalangi ekspresi diri seorang individu, sistem itu harus dilawan. Orang harus keluar dari sana untuk mewujudkan hasrat will to power-nya. Itu aja. Ya, Mas. Ya, yang pertama ini, Pak, dari gaya berpikir Christopher Nietzsche, ya. Yang pertama kan dia gagasannya itu kan seakan-akan seperti yang dijelaskan Bapak kan melompat-lompat, tidak sistematis. Tapi saya lihat dari penjelasan Bapak itu sepertinya ini kan tetap dari Nietzsche sendiri. Lihat saya lihatnya ini kok sistematis ini bagaimana ini? Ya, yang mensistemkan para pembahasnya Nietzsche. Dan pertanyaan berikutnya kemudian terkait dengan konsep moralitas yang dibangun oleh Nietzsche. Dia kan menyebutnya bahwa apa yang disebut moral itu kan sebetulnya hanya buatan manusia. Tidak ada yang kosong, tidak ada yang permanen. Sehingga ini kan kemudian akan menciptakan diri individu yang kaku. Sehingga, oh ini hak saya, oh ini hak saya. Ini kan anti kemapan. Ini bagaimana, ini sebetulnya Nietzsche ini mau diarahkan kemana seperti yang seperti ini. Kemudian terkait dengan berikutnya terkait dengan proses moralitas Tuhan dan Buddha. Ini kan sebetulnya berbicara masalah moralitas, baik itu berada pada posisi Tuhan maupun Buddha. Ini kan sangat sangat kompleks sebetulnya. Taruhlah misalnya seperti kasus korupsi, misalnya itu kan sebetulnya adalah proses moralitas. Walaupun sifatnya agak sedikit itu. Ini sebetulnya ini apakah kita harus melompat ke sana? Oke. Misalnya, Tuhan itu kan sebetulnya terkait dengan transcendental, Tuhan itu kan sebetulnya semakin didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu, itu Tuhan. Tetapi kan Nietzsche malah menyebutnya, wah itu hanya sebatas konstruksi. Baru kemudian ini saya coba kaitkan dengan filsafat lainnya tentang Tuhan. Aristoteles misalnya dia kan dalam teori kausalitasnya kemudian dia menyebutkan bahwa ternyata walaupun Aristoteles tidak menyebutnya itu Tuhan, tapi bagi dia ada yang menjadi dasar segala sesuatu yang menjadi penggerak utama dari seluruh alam semesta ini. Ini kan kemudian ini bagaimana? Kalau dipindah kita mencoba memposisikan diri pada pemikiran Nietzsche, Tuhan jelas tidak ada. Karena bagi Nietzsche ya, ini hanya sebatas konstruksi. Walaupun pada hakikatnya pada saat itu pada saat Nietzsche menerapkan ini konstruksi, sebetulnya ini Nietzsche dan bangun konstruksi yang lain. Maka pertanyaannya ini solusinya bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut pandangan Bapak sendiri Tuhan itu ada? Oke, maksud harus tanya aku, aku ini kurang jelas, aku bertuhan atau nggak bertuhan? Secara nanti saya hari ini hanya suruh bicara yang Nietzsche, saya tidak percaya. Oke. Okay. Ini jadi Nietzsche lagi ini, jangan ditanyain. Bagi Nietzsche tidak ada sistem. Nietzsche adalah pengagum dari ini ya. Struggle for the fittest. Jadi monggo, kamu mau tempur, mau tawuran monggo, tapi yang kuat yang akan menang. Kalau kamu mentalitas budak, kamu akan dijajah kalah dan jangan ngeres lu kalau kamu dijajah. Karena kamu memang lemah. Itu yang ada di pikirannya Nietzsche. Kamu lu kok gitu? Lu jangan aja. Katanya sih, memang kenyataannya hidup ini gitu ya. Kamu yang kalah itu terus biasanya bikin sistem moral abu-abu. Kamu kalah itu tinggi, kalah itu. Tenang aja, Nietzsche kafir, nanti masuk bulan kaya. Karena kita kalau bagi Nietzsche mentalitas kawan, mentalitas Buddha. Dunia ini isinya hanya pertarungan itu aja. Ada orang yang bisa mengekspresikan will to power-nya dengan segala kekuatannya. Ada yang tidak bisa, ada yang tidak bisa. Ini nanti biasanya terus bikin sistem moralitas sendiri. Jadi bagi Nietzsche, maka jadilah Superman. Setiap orang kalau bisa jadi Superman kalau bisa. Dan nanti elok tabrakan, nanti chaos, nanti ya biar aja chaos.
Loh ya, kan loh, nanti akhirnya chaos kan jadi tertib lagi dan ya. Itu tadi struggle for the fittest. Yang kuat yang akan menang, yang lemah akan kalah dan dijajah. Sadar apa enggak, apapun bentuk penjajahannya. Ya kalau modelnya Hitler terus jadi fisik, jadi pembantaian. Tapi hari ini mungkin polanya sebenarnya sama, cuma kamu enggak sadar aja bahwa sebenarnya yang kuat sebenarnya yang sedang menguasai kita. Entah kuat dari sisi moralitas, entah kuat dari sisi keilmuannya, entah kuat dari sisi apanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang tentang Tuhan. Ini sebenarnya enggak percaya kan, tadi tak bilang sejak umur 23 tahun dia enggak percaya Tuhan. Ya enggak percaya Arab ya Pak. Dan banyak yang percaya juga banyak. Dan biasa saya orang di filsafat, ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Enggak apa-apa, enggak percaya. Kalau kamu tanya saya, semua argumen filsafat yang membuktikan Tuhan itu ada kelemahannya. Termasuk Aristoteles yang kamu sebut tadi, itu dikritik habis. Dan kritiknya banyak tentang itu. Kapan-kapan kalau kita masuk sesi filsafat ketuhanan. Makanya saking putus asanya kan sampai bilang sudahlah, enggak usah dibahas filsafat Tuhan itu urusannya kamu percaya apa enggak percaya kok. Sisakan aja sebagian kecil dari dirimu kalau memang kamu percaya untuk kepercayaan ini. Iya, itu Immanuel Kant. Jadi ya ada 6 kan argumen besar untuk membuktikan Tuhan termasuk teleologis model Aristotelian itu dan sudah banyak dikritik yang model itu bagi yang percaya Tuhan. Kalau Nietzsche tidak melihat itunya, Nietzsche melihat bahwa Tuhan itu selalu historis sifatnya. Selalu pemahaman manusia tentang sesuatu yang namanya Tuhan itu. Buktinya toh macam-macam. Buktinya toh Aristoteles punya konsep gini orang itu. Itu kan konstruksinya Aristoteles yang ada di kepala Aristoteles. Filosof lain membuktikannya pakai argumen yang berbeda lagi. Filosof lainnya pakai argumen yang beda lagi. Maka banyak, ternyata dia konstruksi manusia juga ternyata. Ternyata bagi Nietzsche, tidak ada. Yang di luar manusia itu tidak ada. Semua yang di luar manusia itu yang membunyikannya manusia. Semua yang di luar manusia itu yang bikin manusia. Tentang surga, neraka, atau macam-macam itu semua tentang manusia. Sehingga kalau dibahas pakai filsafat itu mesti pro kontra luar biasa. Mesti pertarungan argumen dan sampai sekarang masih belum selesai. Masih ada pro dan kontra. Para filosof juga masih taruh. Orang kosmo sudah enggak masuk itu lagi mungkin karena dia sudah itu memang urusan kepercayaan masing-masing. Enggak akan ketemu kamu kosmo berdebatan tentang Tuhan ada atau tidak ada. Diskusi itu dianggap sudah selesai tanpa ada keputusan jelas. Ya, di pensara memang enggak ada keputusan jelas. Jangan-jangan bukti paling otentik bahwa Tuhan itu ada apa sih itu enggak ketemu. Kalau di agama yang kamu banyak ngomong itu buktinya ABCD itu semua sudah dibantah dalam filsafat. Pertarungan antara yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Ini kan sebenarnya memang pangkalnya adalah percaya atau tidak percaya. Kita saya kan sebenarnya percaya pada Tuhan itu kan karena kita percaya pada Nabi Muhammad kan. Lewatnya kan Nabi. Kita tidak pernah langsung ketemu Tuhan, dapat wahyu Tuhan, awalnya juga percaya, aku percaya. Dan momen pewahyuan dari Allah pada Muhammad kan itu momen subjektifnya Nabi. Terus kita percaya bahwa Nabi memang benar-benar dapat wahyu dari Allah. Kan itu aja yang membedakan kita seorang Muslim dengan yang non-Muslim. Cuma bedanya di situ. Sama orang itu meyakini bahwa Yesus itu benar-benar adalah kalimatnya Allah, dia adalah anaknya Allah. Sebenarnya sama kayak itu urusannya. Katanya kan, wis capek aku diskusi tentang Tuhan, wis mau percaya apa enggak, gitu aja. Nah kalau Nietzsche melihat sisi bahwa Tuhan ini sering bikin manusia lemah. Tuhan yang mengejar yang ada di kepalanya manusia itu sering bikin manusia jadi pasif. Sering bikin manusia jadi tergantung, sering bikin manusia jadi enggak tangguh. Dan sebenarnya Nietzsche bukan orang pertama, banyak. Minggu depan kita akan ngomong sama Sartre lebih dahsyat lagi ateisme dibandingkan cuma Nietzsche. Jadi dia tidak percaya tentang Tuhan. Ya kalau yang percaya Tuhan, ya kemarin eksistensialis yang dikegar itu yang percaya Tuhan. Hari ini kita sudah masuk yang tidak percaya Tuhan. Jadi itu. Kalau kamu tanya sistem, tidak ada. Kalau Nietzsche bilang
kalau kamu simpulkan sistem, Nietzsche sendiri sangat anti sistem. Dan pikirannya saya bilang tadi mengenai kayak Quran, loncat-loncat, habis ngomong apa dia ngomong apa. Kalau di sini kelihatan ada sistemnya, ya itu kan untuk memudahkan penjelasan. Kalau tak bikin loncat-loncat apa adanya dari bukunya Sartre, kamu bunuh. Jadi modelnya gitu. Oke, ada lagi? Terakhir ya Mas. Jadi kan tadi di awal dijelaskan bahwa dia ini punya narsistik, personality, macam-macam, dan cara bacanya juga kemudian bukunya adalah mental spesies. Ini itu kalau dia menjelaskan cukup berpengaruh terhadap beberapa seperti bagaimana dia melihat horizon moral dan sebagainya. Tapi menarik kalau dari disebutkan tentang mentalitas Indonesian dan mentalitas Apolonia. Pertanyaannya apakah ada pengaruh ini terhadap ini? Misalnya soalnya kan kalau di jalan dari kan hampir semuanya Jerman, ada nggak yang Apolonian yang itu mempengaruhi pemikiran itu dari beberapa itu, jadi Hamburgman dan multiplikasinya dan sebagainya. Kalau di Nietzsche Apolonian tidak apa-apa asal Apolonian bikinanmu sendiri, aturan, norma, tata tertib, gaya hidup yang kamu bikin sendiri, kamu bakukan untuk dirimu sendiri, itu hasil karyanya sendiri, itu Apolonian tidak apa-apa. Apolonian yang merupakan buah dari Dionysian kan itu, jadi hasil ekspresi bebas kreatifmu melahirkan aturan, melahirkan harmoni, melahirkan tata tertib dalam hidupmu sendiri tidak apa-apa. Dan model dialektika harmonis antara Dionysian dan Apolonian ini adanya di Yunani Prasokrates kalau di pikirannya Nietzsche. Sebelum Socrates itu orang sangat ekspresif menjelaskan ide-ide kefilsafatannya sehingga terus membentuk sistem tapi sangat individual. Setiap orang punya ide sendiri-sendiri. Yang satu bilang alam ini dari air, yang satu yang ini dari api, itu kan ekspresi diri masing-masing orang. Dan silahkan aja suka-suka tiap orang dan masing-masing sesuai sistemnya sendiri-sendiri. Tapi begitu datang Socrates mulai dibikin batas. Nah, yang kayak gini gak boleh, ini gak rasional. Ah, yang kayak ya itu Socrates, mulai ngatur-ngatur orang lain. Dan itu dibenci oleh si Nietzsche. Apakah narsistis penyakit jiwa yang ada di Nietzsche itu mempengaruhi pemikirannya? Mungkin ada pengaruhnya, kalau mungkin kita masuknya dari sisi hermeneutiknya. Jadi karena kalau kamu bisa menggambarkan atau keluarkanlah sosok yang seperti digambarkan Nietzsche ini, seandainya ada orangnya, maka mungkin orangnya orang yang sangat dalam tanda petik sombong, angkuh, merasa dirinya besar, merasa dirinya penguasa, merasa mungkin orang dengan karakter seperti ini. Tapi bagi Nietzsche orang seperti inilah Superman dibandingkan orang yang rendah hati, nama lain dari rendah diri, sebenarnya cuma dikasih istilah yang berbeda, minder, suka ngalah, tidak bisa komplain, tidak bisa protes, manut aja apa kata orang lain, justru yang budak. Jadi orang harus agak angkuh, agak selfish, ngurusi dirinya sendiri, mewujudkan mimpinya sendiri. Sebenarnya setiap orang harusnya seperti ini kalau dia ingin disebut otentik. Kenapa kita tidak seperti itu? Berarti mentalitas kita masih mentalitas budak. Kamu gak sadar sebenarnya kamu didominasi atau dikuasai orang lain. Yang bermain dalam hidup kita adalah tafsirnya orang lain, bukan tafsir kita sendiri. Mungkin kita kiblatnya ke tokoh siapa, ke ulama siapa, kiai siapa, dosen siapa, ilmuwan siapa, biasanya gitu. Tapi kita gak otentik jadi diri kita sendiri. Itu Nietzsche. Oke ya, saya kira itu Nietzsche. Dibaca aja bukunya, menarik sebenarnya. Ya saya menjelaskannya sangat basic karena nanti saya bilang sangat banyak orang menafsirkan Nietzsche. Coba baca misalnya ada buku yang judulnya Nietzsche dan Islam, ada Nietzsche dan agama, ada yang judulnya religiusitas dalam pemikiran Nietzsche. Banyak orang menafsir. Dan ini keuntungan dari model aforismenya Nietzsche. Orang bisa menafsirkan kemana saja. Ada yang saya bilang, sebenarnya Nietzsche itu tidak ateis. Dia hanya anti Tuhan yang ada di pikirannya manusia. Kalau itu nanti ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi
Jadi yang ada di pikiran kita kan bukan Tuhan yang sejati, karena Tuhan itu harusnya di luar jangkauan pikiran kita. Begitu kita coba jangkau pakai akal, pasti itu bukan Tuhan. Nah, itu ada yang menafsirkan seperti itu dan seterusnya. Itu menariknya Nietzsche. Oke, minggu depan kita ngomong yang lebih, bagi saya lebih ateis lagi, yaitu yang Paul Sartre. Syukur-syukur bisa agak menyinggung sedikit pasangan hidupnya Simone de Beauvoir. Kalau waktunya nyampe, kalau enggak ya kita ngomong Sartre aja karena agak panjang. Oke ya, saya kira itu, silakan diambil hikmahnya untuk hidupnya sendiri-sendiri. Ya kan, hikmah itu kan gitu. Dari sekian banyak pemikiran, mungkin ada 1-2 mutiara, ada 1-2 hikmah yang bisa kamu ambil dan bisa kamu manfaatkan untuk hidup. Karena al-hikmah itu dhalatul mukmin, hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Temukan itu di mana saja, termasuk dari mulutnya seorang mukmin. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.